tengok dekat dalam Google ada eh. Tapi yang itu penggunaan tu rasanya dah meluas juga, tetapi dia tidak mengikut sistem persekolahan sesi yang terbaru ni. Maksudnya dia ikut setahun semasa. Bila saya nak buat permohonan baru, dah dia kata saya kena mulakan bulan Julai, nanti maksudnya baru masuk ke sesi yang baru. Saya kata kalau macam tu saya rugilah kan. So tak apalah, saya kata saya ambil inisiatif yang lain. So saya cubalah Google mana-mana apa semua saya cari. Mulanya saya nak gunakan Microsoft Teams. Lepas tu saya rasa macam agak rumit sikit sebab banyak part banyak yang kita kena step-step yang kita kena masuk sini. So bila saya lihat ada satu apps yang dalam Play Store, saya tertarik. Sebab bila saya buka memang saya tak boleh nak log in, tapi bila saya buka mudah cara ni dan dengan menggunakan ID D5, dan secara tak langsung bila kita menggunakan ID D5 ni aktiflah kita punya penggunaan ID D5 MOE kita kan. Sebab setengah sekolah memang tidak menggunakan ID D5 ni secara aktif. Jadi dengan cara ni saya haraplah penggunaan yang lebih menjurus ke arah apa yang KPM nak. Sebab itulah saya rasa saya dah berfikir-fikir saya perlulah membuat suatu tindakan yang langkah yang bijak untuk saya mengorak langkah sebagai satu permulaan. So dengan itu saya dah decide lah, maksudnya saya memilih lah untuk Cikgu Hairul membuat tapak untuk sekolah SK Setia Budi, dan saya pun telah buat grup untuk admin sekolah saya. Lepas ni inilah taklimat yang akan didengar supaya pada hari Rabu ni akan ada satu mesyuarat pengurusan sekolah Sebudi SK Setia Budi, di mana mereka akan membuat in-house training lah kepada guru-guru sekolah. Okey, itu saja salam pokok dari saya, Cikgu Zulina Salam, guru besar SK Setia Budi. Okey, Cikgu Hairul. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Zulina Salam. Okey, sebelum itu saya ingin ucapkan selamat datang juga kepada Cikgu Wijay Sani, iaitu admin ERP SK Sahabat 16. Okey, saya jemput juga untuk bersama-sama kita supaya kita jimat masalah. Okey, baik. Sebelum saya mulakan, mungkin ada persoalan soalan sebelum saya mula. Okey, saya akan gunakan SK Setia Budi ini dulu. Dia sama saja ya dengan mana-mana sekolah yang menggunakan MyERP ini, dia punya penggunaannya sama. Cuma yang berbeza aplikasi itu mengikut sekolah. Okey, baik. Yang pertama pengenalannya ialah MyERP ini dibangunkan menggunakan pembangun aplikasi AppSheet. Pembangunan aplikasi AppSheet yang mana dia integrate dengan mana-mana database yang mudah kita pahami seperti Google Sheet, Excel, apalagi dan banyak lagi lah. Jadi sebab tu kami pilih AppSheet ni untuk membangun aplikasi ini kerana dia mudah, senang. Siapa-siapa pun boleh guna. Kemudian aplikasi ini, ya kita tahu ada ramai yang sudah buat sebenarnya ERP ini, tapi masih belum ada yang buat aplikasi yang betul-betul dia mudah. Lepas tu dia ada security, dia ada privacy, lepas tu dia boleh dicetak kalau perlu, lepas tu dia boleh digunakan secara offline, nanti saya terangkan, boleh juga secara online, boleh juga ditandatangan secara online, dan banyak lagi lah. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, lepas tu dia ada pemeringkatan penggunaannya. Yang pertama admin. Admin dia ada untuk melengkapkan aplikasi ini, dia kena letak nama guru lah dan sebagainya. Kemudian ada pemeringkatan penggunaan di kalangan guru biasa dan juga pentadbir dan guru besar. Okey, ada empat peringkatan ini, berbeza lah penggunaannya. Sebab contohnya guru biasa, dia tidak akan dapat melihat RPG orang lain. Jadi di situ ada privacy dan security lah di situ.
Berbanding dengan ada versi RPH yang pernah saya gunakan, bila diorang guna, satu sekolah nampak RPH kawannya. Jadi macam tak ada privasi lah di situ. Jadi sebab tu kami bangun aplikasi ini. Okey, kemudian aplikasi ini juga boleh digunakan dalam pelbagai perangkat, terutama telefon bimbit, tablet, iPad, Chromebook, komputer. Jadi di mana-mana, tidak kira kita di mana, kita tengah makan di kedai makan kah, mungkin guru besar pun boleh menyimak RPH kita di mana-mana sahaja. Okey. Lepas itu dia boleh guna secara offline, namun dia ada kekurangan lah sedikit dalam penggunaan offline, nanti saya terangkan dari awal dulu, lepas ni, selepas ini. Okey. Kita masuk kepada admin dulu. Jadi sebab yang saya jemput ni adalah admin. Okey, kamu boleh tanya soalan kalau ada soalannya, terus tanya, tak ada masalah. Okey, admin, tugas admin yang pertama ialah ini adalah kamu punya, saya sudah sediakan link di sini. Kalau admin mau letak link ini dalam website sekolah pun boleh. Just ambil link yang ada tiga di sini. Letaklah di atau kongsikan dengan guru-guru sekolah pun boleh. Atau nak guna yang saya punya site ni pun tak ada masalah. Share site ni kepada guru-guru, ada orang boleh akses ERPH menggunakan di sini. Okey, ada tiga link di sini. Yang pertama pengguna telefon Android. Link ini akan terus direct ke Google Play. Maksudnya siapa-siapa pakai telefon Android, siapa-siapa yang pakai telefon Android boleh search di dalam Google Play ERPH SK Setia Budi. Sama juga dengan SK Sahabat 16 ya, ada sudah dalam, just click install dan masuk dalam telefon. Ini pengguna Android lah, siapa ada tablet Android, Chromebook kah, boleh, boleh kita search. Link yang kedua adalah pengguna iOS. Okey, memandangkan untuk saya menghasilkan aplikasi Apple, saya perlu bayar sehingga RM400 setahun untuk pengguna iOS ni. Jadi saya memutuskan bahawa untuk pengguna iOS kita akan pakai third party aplikasi, iaitu kita guna AppSheet punya aplikasi sendiri. Jadi di situ kita dapat jimatkan kos lah pengguna iOS ini. Jadi saya cuma dapat sediakan aplikasi telefon Android. Untuk iOS terpaksa kita guna aplikasi third party yang kita panggil AppSheet. Jadi bila kalau pengguna iOS, okey nanti saya tunjukkan. Bila, okey, ini adalah paparan, nampak kah? Nampak kan? Ini adalah paparan iPad. Okey. Untuk pengguna iOS, bila dia klik, dia akan buka dalam, maafkan saya, dia akan buka dalam Safari satu aplikasi yang namanya, nampak kah? Dia macam ni. Okey, open this in App Sheet. Okey, dia, kamu perlu install satu aplikasi di dalam App Store namanya App Sheet. Okey, kita search App Sheet. Okay. Ini guna iOS atau iPad OS. Okey, ini aplikasinya. Dah lambat sedikit. Ini aplikasinya, App Sheet. Okey, App Sheet yang di sini kamu install ini untuk menggunakan aplikasi ini. Dia sama saja, jangan risau. Dia tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Dia sama saja dengan Android tadi. Okey, kalau sudah install, okey, bila kita buka link yang tadi, tadi bila kita buka link open tadi, okey, sekejap, tidak ada. Okey, akan bawa kita kepada aplikasi My ERPH tersebut. Okey, jadi pengguna perlu klik terima di bawah ni, klik terima, kemudian dia akan load, dia akan load sekejap, baik. Jadi dapatlah satu paparan ini aplikasi tersebutlah. Dia masih kosong sebab saya tidak ada akses kepada aplikasi ini, hanya guru sekolah tersebut sahaja. Jadi admin nanti ada kuasa untuk add guru siapa-siapa yang nak guna aplikasi ini. Okey. Jadi bila sudah ada ni,
Pengguna iOS, ini penting nih. Pengguna iOS perlu letak shortcut di home screen dia. Jadi klik yang menu tiga di sini, titik nih. Add shortcut. Okay, supaya mudah kita akses. Jadi add shortcut. Okay, dia akan buka dalam Safari. Okay, keluar satu ikon macam ni. Kamu klik button share di sini. Ada button share. Kemudian add to home screen. Supaya ada satu ikon di dalam home screen kita. Okay, bila kita klik add di sini. Add. Okay. Jadi ada sudah satu ikon aplikasi di sini. Jadi mudahlah. Jadi bila guru nak pakai, klik ya. Dia akan buka aplikasi sama dengan dalam versi Android dan komputer. Okay, bila kita close dia, bila kita klik, dia akan buka aplikasi yang sama, tidak ada beza. Okay, cuma dia buka bukan saya yang buka sheet tu, itu third party. Dia cuma load saya punya apps lah di aplikasi tersebut. Okay, ini pengguna iOS lah. Sampai sini ada soalan, admin. Kalau ada soalan atau apa, yang ini video ini saya record. Nanti kami akan sediakan juga buku panduan. Nanti saya akan distribute lah dengan admin-admin. Okay, baik. Ini adalah paparan apabila guru yang tidak berkenaan login dalam aplikasi tersebut. Dia tidak dapat buat apa-apa di dalam ini. Kosong. Dia tekan apapun, tiada. Sebab dia bukan pengguna daripada sekolah tersebut. Jadi, sini saya akan tunjukkan macam mana admin nak tambah guru. Okey. Pengguna yang tadi ada tiga link kan. Okey, link seterusnya adalah pengguna komputer. Okey, link ini boleh digunakan untuk komputer, boleh juga di telefon tapi tidak sesuai lah. Lebih baik di komputer. Bila kamu klik, dia akan direct buka dalam browser kamu. Sama ada apa-apa browser lah. Ini adalah RPA, My RPA, SK Setia Budi. Okay, SK Setia Budi. Yang link ini. Sama juga, kamu mesti login menggunakan email D5. Okay, yang ini saya guna, saya punya sekolah. Saya add sementara, nanti kita keluarkan ya. Untuk penerangan hari ini, saya pinjam SK Setia Budi punya aplikasi. Pengguna komputer. Okay. Yang saya katakan tadi boleh offline dan online tadi adalah dua pengguna ini saja, Android dan pengguna iOS. Bagi pengguna komputer, dia tidak dapat offline kerana dia terpaksa menggunakan browser. Browser hanya bila ada internet. Jadi ada masalah sedikit untuk pengguna, kecuali siapa yang menggunakan Windows 11. Dia boleh sideload aplikasi Android. Cuma dia kena install Windows Subsystem Android dan ini teknikal lah. Tapi boleh. Kalau yang pandai, dia boleh buat lah. Cuma saya rasa belum ada keperluan di sini. Sebab saya rasa SK Setia Budi, capaian internet, tidak masalah. Telepon. Okey, jadi kita teruskan. Kita terus. Dan okey, baik. Kita masuk terus kepada admin dulu. Okey, ini button ni, button menu di sini. Okey, menu admin ini hanya boleh dilihat oleh admin sahaja. Guru biasa tidak boleh. Kalau contoh macam yang saya punya iPad tadi kita tengok. Okey, ini kan yang saya bukan admin ke apa. Bila saya klik button, tidak ada di sini. Administrator. Maksudnya ini admin ini menu ini hanya dapat dilihat oleh admin. Admin yang dilantik. Jadi lepas ni ada admin yang saya lantik tu Cikgu Muhammad Anwar. Cikgu Muhammad Anwar dia akan boleh add admin tambahan terpulang sama pihak sekolah masing-masing lah. Nah, lantik 5 admin pun boleh. Macam sekolah saya ada 6 orang admin. Okey, sebab sekolah besar. Jadi saya lantik 6 orang admin. Terpulang pada pihak sekolah lah. Jadi menu admin ni bila kita klik, di sini ada menu untuk admin lah. Pertama sekali di atas sekali senarai nama guru.
Oke, sebenarnya nama guru ini adalah untuk kita kemas kini senarai nama guru di sekolah kita. Oke, bila kita klik, ah, ini adalah senarai nama guru di sekolah apa tadi? SK Setia Budi. Oke, kalau nanti sahabat 16, ada kan SK sahabat 16 sama juga. Dia punya senarai guru nanti kosong lah untuk sahabat 16 masih kosong. Ah, di sini kamu boleh tambah guru, buang guru jika pindah dan sebagainya. Ah, di sini saya letak nama saya untuk hari ini lah, untuk talimat hari ini. Oke. Kenapa ada kosong di sini? Sebab hari itu saya belum menerima nomor IC guru. Jadi ini tugas admin untuk edit lah. Ini dengan nomor IC. Nomor IC ini nanti akan masuk juga dalam RTH. Dia menulis, bukan, dalam profile. Jadi lebih mudah kalau kita dah sediakan nomor IC. Oke. Macam mana mau tambah guru? Ada butang tambah di bawah kanan di sini. Klik saja, masuk ke nama guru, nombor kartu pengenalan, dan email guru. Nah, jadi tadi Puan sudah kata penggunaan admin D5 kan? Itu terpulang sama sekolah. Kita boleh juga guna email Google, Gmail itu kan? Tapi saya rasa saya amat syorkan guna email D5 lah. Sebab ya betul, untuk kita aktifkan lah penggunaan D5. Jadi gunalah email D5 di sini. Jadi mana email yang di-add di sini dan guru yang di-add di sini, itu sahaja yang boleh gunakan aplikasi ini. Nah, ini aplikasi ini. Walaupun orang lain boleh install, kan ada dalam Play Store. Nah, jadi semua orang boleh install. Tapi selagi nama diorang tidak ada di dalam senarai ini, yang mana hanya admin boleh add, diorang tidak boleh gunakan. Oke. Okay. Kalau mau padam, nah di sini ada butang padam di tepi ini. Setiap nama ini kan ada butang padam. Untuk add secara pukal, nah, di sini ada dua button di sini. Untuk add secara pukal, kita boleh add dia, contoh kita buat di Excel dulu kan. Excel, baru kita upload dalamnya. Boleh. Jadi kena download dulu, ini butang pertama ini, kita untuk muat turun dia punya template. Ya, kita klik, macam sekolah saya, My Guru kan. Jadi saya tekan, saya nak isi satu-satu. Jadi bagus, saya download template-nya. Nah, template ini boleh digunakan untuk membuat senarai guru. Muat turun. Oke, kita tunggu dulu. Oke, bila ada, nah kita save lah. Contohlah namanya sini, senarai nama guru SK Setia Budi. Contoh. Oke, save as type ini kekalkannya sebagai CSV, kemudian save. Oke, ini klik OK saja. Oke, jadi ini adalah file Excel dalam format CSV. Formatnya jangan ubah, biarkan CSV. Bila kamu klik buka, buka dengan Excel. Oke, nah, ini senarai nama. Nah, ini yang senarai nama yang sudah ada. Kalau macam apa SK Sahabat 16, ya, sekejap ya kita tengok Sahabat 16. SK Sahabat 16 punya masih kosong lah. Kalau kita buka adminnya, ah senarai namanya, oh sudah. Oh, ini contoh ya, contoh. Ini contoh lah, ada ayam apa semua, ini contoh. Oke, okay. Ah kosong, oke okay, kosong. Jadi bila kita muat naik nanti, baru dia ada. Oke, okay. Ini yang template tadi. Admin download, kemudian kalau dia mulai menemukan barang 1, 2, 3, ini contoh saja ya. Contohlah di update atau ada nama tambahan di sini, contoh namanya Abu bin Ali contoh. Oke, teklah email dia. Oke, contoh ini contoh ya. Kemudian kamu save, tekan save saja. Oke, kemudian close, tutup dia, jangan ubah apa-apa yang lain. Kemudian bila muat naik nanti, klik button yang kedua di belakang ini, buat naik. Oke. Okay. Pastikan senarai nama guna rumusnya, klik pada muat naik, cari file yang kita download tadi itu ini kan. Oke. Okay. Kemudian kita open. Oke, okay, kita tunggu dia siap. Oke. Okay. Jadi senarai nama yang sudah kita edit tadi akan upload dalam. Oke. Okay. Nah, ini ya. Nah, siap. Kita kena refresh dulu. Kita refresh. Barulah masuk senarai nama yang baru tadi. Nah, begitu. Ini admin saja boleh buat ya. Dengan mungkin guru besar boleh buat juga, tapi admin lah. Nah, ini kita sudah tambah tadi Abu bin Ali. Jadi kita sudah tambah juga nomor IC tadi kan. Nah, dia hanya update lah yang tertentu yang kita buat tadi. Ini tugas admin. Oke, di sini ada soalan. Saya rasa tidak. Senang saja. Oke, okay, menu yang seterusnya senarai nama pegawai penilai. Oke, okay. Pegawai penilai di sini bermaksud pemeriksa RTH lah. Kalau dari sekolah
sekolah kita ada penilai dari kalangan PK, kita daftarkan orang di dalam ini. Oke, jadi siapa yang didaftarkan di dalam ini yang boleh akses dengan menu pegawai penilai. Di sini ada menu pegawai penilai. Kalau macam saya buka ini, oke, saya daftar tadi kan untuk tugas hari ini. Oke, menu pegawai penilai ini hanya boleh diakses oleh yang ada dalam senarai di sini. Oke, contoh saya delete saya. Oke, bila saya delete, siap. Kalau saya sudah, contoh saya bukan penilai, saya tidak boleh akses dengan menu ini. Kalau kita buka pun kosong. Guru-guru biasa buka ini pun dia tak dapat akses apa-apa. Oke. Di sini jadi, maaf saya. Admin nanti boleh tambah pegawai, contohlah nama pegawai penilai Cikgu Rashida, contoh. Jadi, add saja. Email ini adalah daripada yang senarai guru tadi, pilihlah di jawatan apa. Kalau jawatannya tidak ada di dalam ini, type saja. Contoh jawatannya pegawai pendidikan, ada daerah Batu Pahat, contoh. Jadi klik tambah, ada. Kemudian simpan. Oke, bila simpan, oke, ada namanya di sini. Maksudnya Cikgu Rashida dapat akses dengan RPH menu pegawai penilai. Dan guru-guru yang biasa pun dia akan boleh pilih antara dua nama ini sebagai pegawai penilai mereka sewaktu mengisi profil nanti. Dalam profil nanti ada ditanya siapa pegawai penilai kita, kita pilih siapa yang memeriksa RPH itu. Sebab bila kita pilih salah orang, orang yang sepatutnya memeriksa RPH tidak akan dapat lihat RPH kita. Begitu. Jadi itu pentingnya sebenarnya pegawai penilai ya. Jadi ini tugas admin yang kedua. Oke, yang ketiga, daftar admin. Di sini, kalau admin ingin mendaftar orang lain, dia tambahlah. Macam tadi sebenarnya cikgu apa? Cikgu Aifa. Cikgu No. Cikgu Hairunizat. Cikgu Hairunizat. Hairun. Hairunizat. Contoh, ini contoh saja. Kita dapat, maksudnya bila kita daftar, dah masuk dia punya ini, baru dia akan dapat akses menu admin. Sekarang kalau Cikgu Aizat masuk pun dia belum ada nih kan, sebab dia belum didaftarkan di dalam ini. Jadi Cikgu Aizat perlu didaftarkan, nanti admin lah daftarkan ya. Cikgu Anwar tolong daftarkan di sini. Oke, kemudian jika Cikgu Anwar ini berpindah sekolah, macam mana? Jadi Cikgu Hairul tadi boleh delete namanya, boleh pindahkan dulu kan sebagainya. Jadi kalau Anwar tidak dapat sudahlah akses dengan aplikasi ini. Begitulah. Kalau ada tambahan pun boleh dibuat. Ini ada butang padam, boleh tambah. Okey. Saya rasa sini tidak ada masalah. Kemudian super admin. Super admin ini maksudnya yang boleh menggunakan aplikasi ini sama level dengan guru besar. Yaitu dia boleh semak semua RPH guru. Dia boleh melihat semua profil guru, jadual guru, RPT guru, dia boleh cek super admin di sini. Jadi super admin ini untuk saya talimat saja ya. Puan Zurina lah saya nanti, memang guru besar lah sebagai super admin, tapi terpulang kepada sekolah. Contoh macam sekolah itu admin mau perlu ada akses kepada RPH guru yang lain. Jadi tambahlah. Contoh Cikgu Anwar ingin akses, perlulah atas kalau guru besar bilang admin pun perlu akses RPH guru lain. Tambahlah contoh Cikgu Hairul Nizar tadi. Apa dia punya penjelasan? Oke. Okay. Gambar ini bukan wajib lah. Biasa gambar ini otomatis bila kita dah lengkapkan profile. Oke, okay, masukkan emailnya, simpan. Oke, okay, jadi kalau sudah di siapa yang ada dalam senarai ini, dia boleh akses dengan menu guru besar. Menu guru besar ini semua boleh. Dia boleh tengok guru profile semua guru, jadual semua guru. Macam kalau sekolah saya tunjuk ya. Sekolah saya punya.
Ini sekolah saya. Jadi mini guru besarnya luar biasa sekitar sekolah besar. Ya banyak sekit. Oke, menu guru besar. Oke, contoh tengok profil semua guru. Oke, ini profil semua guru yang ada di sekolah saya. Nah, ini guru besar saya boleh tengok. Jadi guru lain tak boleh. Sebab itu saya kata di privacy dan security. Nah, tidak ada kebocoran maklumat lah. Sebab di dalam ini, contoh kita tengok saya punya. Di dalam ini ada macam-macam maklumat yang sulit. Nah, contohnya alamat. Alamat itu sulit. Nomor telepon, WiFi sulit. Jadi admin saya rasa perlu tanda tangan borang PIN itu. Akta kerahasiaan itu ya. Itu tuh pulang sama sekolah lah. Kalau ya. Oke. Yang boleh lihat semua guru punya ini super admin tadi. Mana tadi? Oke. Super admin. Terpulang dengan sekolah mau lantik siapa super admin. Oke. Yang seharusnya kelas. Oke. Ini macam biasa. Daftar kelas yang ada di sekolah masing-masing. Contoh. Apa contoh nama kelas ya? Itu Puan Zulina. Semua belakang tu Arif. Satu Arif, dua Arif, tiga Arif, sampailah enam Arif. Maksudnya ada satu nama kelas saja. Arif. Oke, contoh kita gunakan Arif. Arif. Kita daftar Arif. Oke, jadi bila Arif nih, jadi contoh grup kelas ingin mana tadi? Menu grup kelas. Dia ingin daftar grup kelas. Oke, dah ada nama kelas. Tahun 1 Arif, berapa orang murid, siapa nama grup kelasnya. Oke. Kalau tidak ada pilihan di situ untuk Saban 16, Saban 16 saya rasa banyak banyak kelas kan. Kita boleh tambah kelas. Contoh Arif, satu lagi mungkin Amanah contoh. Ini contoh saja. Jadi ada dua kelas sudah. Jadi bila kita buat jadual lah misalnya. Oh, saya belum buat. Nih. Contoh daftar kelas. Dan ada dua pilihan kelas. Sama juga bila kita membuat RPL. Jadi pentingnya admin dulu lengkapkan dahulu semua yang diperlukan ini, baru kita bagi taklimat dengan guru-guru biasa. Oke, jadi nanti admin yang akan add di sini. Oke, itu kelas. Oh, kenapa saya delete? Oke, baik. Kelas sudah. Oke, kemudian bintang kecil di sini. Ini adalah badge yang boleh dianugerahkan kepada guru-guru sewaktu pemeriksa memeriksa RPH. Oke, jadi sini admin boleh tukar bintang-bintang ini. Oke, bintang-bintang ini nanti kalau pemeriksa, ini saya tunjuk satu ya. Kalau pemeriksa, dia contoh. Saya ingin periksa admin. Oke. Oke, contoh. Ini bintang tadi cemerlang kan? Cemerlang kan? Bila pemeriksa bagi dia cemerlang, okay, dia akan ada badge. Nah, jadi badge ini macam macam pingat lah. Jadi mungkin pemeriksa dia tidak sewenang-wenangnya boleh bagi badge lah. Jadi boleh jadi satu benchmark juga untuk guru-guru. Jadi siapa guru yang dapat cemerlang tuh, nah kira dia ini. Jadi admin boleh tukar perkataan dan sebagainya, boleh edit. Boleh edit, boleh tukar gambarnya. Nak letak gambar logo sekolah kah, gambar guru besar kah, terpulang pada sekolah masing-masing. Boleh edit, semua ni boleh edit, boleh tambah. Boleh tambah kalau ada batch yang baru dan sebagainya di sini. Okay, admin yang boleh buat. Okay, jadi bila pemeriksa contoh, dia kata mohon siapkan RPH anda, dia dapat satu batch. Nah, jadi maksudnya kalau batch begini ni, bukan batch yang baik lah. Maksudnya batchnya tak siap RPH. Ini contoh, contoh saja ya. Oke. Kemudian selepas bintang kecil ini ada maklumat terkini. Oke, maklumat terkini ini ialah untuk admin bagi apa-apa maklumat kepada pengguna. Maksudnya apabila admin tambah di sini maklumat, semua pengguna akan terima notifikasi. Contoh sekarang saya rasa saya percaya Puan Zurina sudah instalkan aplikasi. Jadi contoh kita testing maklumannya testing. Oke, ini kalau ada gambar, kalau ada video, kalau ada link bahan pun boleh. Contoh. Ambillah. Tak perlulah. Biarlah. Oke, bila kita simpan, pengguna aplikasi akan terima notifikasi. Oke, sama ada dia guna telefon. Di mana-mana lah. Sepatutnya dia akan menerima notifikasi. Oke, cuma kadang-kadang dia lambat, oke. Tapi di sini
Kalau admin sudah mod naik apa-apa maklumat terkini, guru-guru boleh akses di sini. Di menu utama maklumat terkini. Nah, jadi kalau ada contoh perhimpunan bulanan atau ucapan selamat hari jadi kepada guru sekian-sekian, boleh letak di sini. Oke, maklumat terkini. Oke, dan yang terakhir untuk administrator, user feedback ini adalah feedback yang diberikan oleh guru-guru lah. Ini untuk saya dan juga admin sekolah lah. Kalau udah ada feedback ke apa-apa, nah admin boleh semak di sini. Kalau guru-guru biasa, bila dia pilih ini, hantar komen Anda, dia komen kan, dia tambah contoh. Kategorinya tidak. Contoh, feedbacknya tanya, mantap contoh. Oke, simpan. Untuk guru biasa, dia hanya dapat lihat komen dia sendiri. Tapi admin, dia boleh lihat semua komen daripada semua guru di sini. Nampak berbaris. Oh, jadi dia guna feedback ini untuk mungkin menyelesaikan masalah yang timbul dan sebagainya. Oke, dan satu lagi untuk admin juga, yaitu menu guru kelas. Oke, menu guru kelas ini, pastikan guru kelas setelah admin selesai kelas tadi, guru kelas perlu perlu daftarkan dulu nama kelasnya. Macam ini mungkin saya rasa Puan Zurina yang daftarkan Siti Nur Asikin ini. Oke. Daftarkan nama kelas, jumlah murid, kemudian simpan. Jadi jumlah murid di sini akan masuk dalam ERP nanti. Dia ada kaitan nanti. Jadi pentinglah. Jadi guru kelas daftarkanlah dulu. Contoh tahun 2, Arif. Bapak muridnya dan nama. Oke, saya rasa kalau ada 6 tahun, 6, 6 guru sajalah. Kalau macam sekolah saya, 1 tahun ada 8 kelas. Jadi ada banyak sikit lah. Nah, macam ini. Oke, dia ada banyak. Oh, ada juga PPKI. Macam ini PPKI. Ada juga prasekolah. Jadi dia ramai sikit. Oke. Jadi habis untuk admin. Ada soalan sampai setakat ini? Oke, kalau tidak kita teruskan. Oke, seterusnya kita masuk kepada My ERPH untuk pengguna guru biasa. Yaitu bila dia buka aplikasi, inilah paparan yang dia akan nampak. Ada profil, jadwal, dan sebagainya nih. Oke, untuk pengetahuan semua, ERPH ini saya berdasarkan buku ERPH itu yang ada semua. Ada kita panggil apa ini bahan, ada falsafah, peraturan, semua ada dalam buku. Jadi boleh dikatakan aplikasi ini lengkap lah. Dia ada RPT, ada senarai rujukan, senarai tugas guru, sama seperti yang ada di buku RPH. Jadi kita boleh gunakan dia sebaik mungkin lah. Kita boleh tunjuk dengan apa pegawai kalau ada datang melawat dan sebagainya. Sebab saya ada dengar juga di beberapa daerah yang mengatakan RPH itu mesti dicetak. Mesti dicetak. Padahal sudah keluar satu pekeliling yang mengatakan bahwa RPH itu tidak semestinya dicetak. Dia boleh di, yang penting dia boleh ditunjuk secara serta-merta. Tidak kira lah menggunakan media apa, online kah, apakah. Yang penting dia boleh ditunjukkan serta-merta. Jadi kalau kalau aplikasi kita gini, kita boleh tunjuk dalam telepon, di bila-bila masa. Jadi mudah kita. Mau cetak pun boleh. Oke, nanti kita tengok macam mana cara kita. Baik, kita masuk ke profil guru dulu. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, profil guru wajib dilengkapkan dahulu. Sebab kalau tidak ada profil, jadwal waktu tidak dapat dibuat. RPH pun tidak dapat dibuat. Dan menghantar pun tidak dapat dihantar. Jadi pertama sekali mesti guru mesti melengkapkan profil guru. Untuk melengkapkan profil guru, klik saja pada menu, tambahlah. Oke, nama sini automatic keluar berdasarkan nama yang dimuat naik oleh admin. Kalau ada kesalahan nama, maksudnya admin salah tulis nama. Oke, jadi kalau salah nama di sini, admin kena, guru tuh kena berhubungan dengan admin lah, nama saya salah. Jadi admin kena ubah di bahagian senarai nama. Contoh nama saya tadi tidak ada bin. Jadi saya ubahlah ini untuk contoh saja. Jadi saya mana nama saya?
Oke. Oh, kalau dulu. Padam dulu, kemudian tambah mentok. Oke. Oke. Simpan. Oke. Jadi bila kita pergi ke profil guru, nah kita nama saya sudah berubah. Jadi admin kena buat betul-betul lah untuk yang senang nama itu. Oke. Nombor IC sini pun automatic dia akan ambil daripada senarai nama. Kalau kosong, kita masih boleh ubah. Jangan tidak ada masalah di sinilah. Pilih jawatan dan dina agama. Oke. Ini contohlah saya lahir di kota Kinabalu. Contoh ya. Oke. Ini saya bagi contoh dulu. Terlahir, alamat, dan teristikan. Kelulusan. Kalau tidak ada kelulusan di sini, boleh type. Contoh, master apa? Kita panggil apa master ini? Ijazah sarjana. Ijazah sarjana. Bidang ICT, contoh. Ini contoh saja ya. Oke, kalau ada kelulusan sarjana, boleh tulis. Option. Contoh saya option pendidikan jasmani. Oke, option kedua saya pendidikan kesehatan. Option ketiga, kalau ada tulislah kalau ada. Oke, nombor fail jabatan sini untuk yang Sabah memang dia JPSB depannya. Jadi kalau macam Batu Pahat Johor saya tak pasti, ini Padam saja. Pilihlah, tulislah nombor fail jabatan masing-masing. Contohlah, ini rujukan SPP ini adalah surat masa kita. Saya rasa ada dalam surat pelantikan. Nah, SPP ini, ini saya tidak wajibkan di sini. Terpulanglah kepada sekolah. Kalau guru besar kata mesti juga lengkapkan. Nah, jadi lengkapkanlah. Ini saya pulangkan kepada sekolah. Ini KWSP, cukai semua ini. Saya wujudkan ini sebab dalam buku RPH ada. Jadi saya wujudkan. Okey, pengisahan harta semua ini terpulanglah dengan sekolah kalau nak wajibkan. Tarikh perkahwinan kahwin contoh. Kalau kita pilih bujang, dia tak minta nama isteri. Tapi kalau kita pilih kahwin, dia terus minta nama isteri. Contohlah. Contoh. Okay, pekerjaan, contoh. Alamat, okay, contohlah. Nama waris ni, contoh waris saya, anak saya lah. Contoh. Hubungan. Kalau tidak ada dalam sini, type saja. Anak. Okay. Alamat, okay. Gambar ni wajib. Wajib ada. Jadi, terpulang juga sama pihak sekolah. Nah, wajibkan guru pakai gambar pasport kah, gambar selfie kah, terpulang dengan sekolah. Jadi guru besar nanti tentukan. Nah, kalau kalau macam sekolah saya, diorang ni pakai gambar gambar biasa saja. Nah, macam ni kan, gambar gambar handsome, handsome semua. Terpulang dengan sekolah ya. Okey. Contoh saya letak gambar di sini. Okey, saya bagi contoh inilah. Okey. Lepas tu di sini. Nama pegawai penilai ini adalah yang disenaraikan oleh admin. Jadi admin sebelum bagi guru-guru panggil, admin lengkapkan dulu. Nama guru penilai, nama penolongan anda dan sebagainya. Contoh saya punya penilai adalah Puan Rina. Contoh sesi saya ialah tidak ada di sini, pilihlah contoh perdana. Okey, contoh ya. Atau saya tahap 1, tahap 2, atau pulang dengan sekolah. Sebab sekolah saya ada dua sesi. Ada sesi tahap 1, ada sesi tahap 2, ada prasekolah, ada PPKI. Jadi, terpulanglah dengan sekolah. Sebab pemilihan sesi ini harus seragam. Sebab nanti dia punya, contohlah, guru besar ingin menyemak RPH, dia dikumpulkan mengikut sesi. Begini. Jadi, kalau sesi situ ada pilih perdana lah, tahap 1 lah, tahap 2, walaupun sebenarnya dia satu sesi saja, dia sukarlah situ susunannya. Tapi macam sekolah saya ada PPGI, ada prasekolah tahap 1, tahap 2. Jadi dia akan dapat win seragam. Ya. Bila guru besar nak tengok siapa yang tahap 1, dia nampak, oh ini RPH guru-guru tahap 1. Okay? Contoh Cikgu Siril. Minggu 43, nampak RPH-nya. Okay? Jadi guru besar boleh tema. Ini macam ni bahasa Melayu dia, pendidikan jasmani dan sebagainya. Okay. Jadi, tanda tangan di sini penting ya. Tanda tangan di sini penting. Kalau yang menggunakan
komputer, mungkin dia susah sikit bagi tanda tangan di sini kan, sebab dia pakai mouse. Siapa pakai telefon, coretlah dengan tangan. Siapa yang ada yang maju sikit, dia beli apa, dia ada pen dan sebagainya tuh, bolehlah tanda tangan di situ. Macam guru besar saya, kita tengok guru besar saya punya tanda tangan. Kalau ada lah, kalau ada dia tanda tangan. Saya pun sudah lupa. Okay. Sebab tanda tangan ini, kalau contoh dia pemeriksa kan, tanda tangan inilah yang digunakan untuk memeriksa. Jadi tanda tangan itu biar biar adalah biar tanda tangan yang betul lah, bukan mencoret macam itu aja lah. Okay, jadi contoh cikgu. Oh, tidak nampak. Okay. Ini tanda tangan guru besar. Sebab dia ada, guru besar saya dia ada tablet, jadi dia boleh sign. Okay. Jadi, yang ini pun nanti pandai-pandailah admin menerangkan dengan guru-guru ya. Kemudian sudah siap, simpan. Maka inilah kita punya profile. Masih ada butang untuk tambah profile di sini, tapi kita tidak boleh menambah profile. Sebab bila kita simpan, dia akan kata sudah ada profile. Okay, jadi satu guru satu profile. Bila kita dah tambah profile, barulah kita boleh tambah jadwal. Tengok tadi tidak ada butang tambah jadwal sini. Tapi bila saya sudah tambah profile, saya sudah boleh menambah jadwal. Jadi bolehlah kita tambah jadwal. Contohnya saya punya hari Ahad, masa saya pukul 8 pagi, okay, hingga 9 pagi tahun 1 misalnya, tahun 5 lah, tahun 5 hari mata pelajaran saya Inggris contohnya, sebab saya ada Inggris, simpan. Okay. Ini jadwal, kemudian tambah lagi. Ini jadwal dilengkapkan kali pertama sahaja. Okay, contoh hari Selasa pula, hari Isnin pula, saya ada pukul 9. Saya ada Saya ada tahun 5 juga, mata pelajaran pendidikan jasmani simpan. Okay. Contoh, ini jadwal yang dah ada. Jadi kalau yang contoh jadwal yang sudah siap, macam ginilah, ada penuh. Jadi macam guru besar nanti, bila dia masuk, dia boleh tengok jadwal semua. Contoh kita tengok cikgu Siril. Ini jadwal cikgu Siril. Nampak? Dia boleh nampak masanya di mana. Jadi kalau guru besar mau pantau, dia tengok jadwal, oh cikgu Siril jam sekian di kelas ini. Dia pergilah kelas itu. Contoh. Okay. Jadi contoh jadwal sudah siap, okay, barulah kita boleh menulis RPH. Okay. RPH kamu, sama juga menu di bawahnya, baru ada butang pensel di sini. Barulah kita boleh menulis RPH. Untuk penulisan RPH, ada tiga kaedah. Dia daripada, ada tiga cara menulis RPH untuk memulakan penulisan RPH. Yang pertama daripada jadwal ini, daripada jadwal ini, dari menu jadwal. Yang kedua daripada sini, nanti saya terangkan. Okay, kita buat satu persatu. Okay, untuk penulisan yang pertama, kita boleh memilih yang mana kita mau tulis. Contoh saya ingin menulis English dan pendidikan jasmani serentak. Jadi saya masuk dalam menu jadwal, di atas ini ada checkbox. Klik pada checkbox, saya klik mana yang saya mau buat jadwal, buat RPH-nya. Contoh dua ini. Okay. Jadi, sekejap. Saya bagi contoh di sinilah. Okay. Di sini ada ID. Okay. Contoh saya ingin buat RPH untuk English, kemudian pendidikan jasmani dan pendidikan Islam. Contoh. Jadi saya sudah cek yang ini, saya ingin buat, saya klik tiga titik di atas ini. Di sini ada menu buat RPH. Klik pada buat RPH, kemudian klik buat RPH. Okey, tidak ada apa berlaku. Jangan risau. Sebab bila kamu buka ERPH saya, menu ERPH saya, di sini sudah wujud satu satu RPH yang ditulis itu belum siap. Okey, jadi bila klik yang belum siap, inilah yang tadi itu, English, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam. Jadi barulah guru siapkan dia yang maklumat diperlukan. Contoh, main skill listening, unit
Startup. Ini siapkan. Oke. Complementary. Contoh saya pakai language app. Nah ini selesai. Kemudian apa objektifnya? Nah, masukkanlah activity. Oke. Dan seterusnya lah. Oke. Contoh. Oke, pilih minggu ya, saya lupa. Tukar yang minggu belum siap ini kepada minggu RPJ yang kita ingin tuh. Nah, contoh. Nah, tarif pun dah otomatis simpan. Oke, jadi dia akan keluar daripada sini. Nah, jadi belum siap tadi ada tiga kan? Dia dah dikeluarkan dan dia sudah masuk dalam minggu satu tadi. Nah, ini. Siap, oke. Jadi kita tidak sampai pun satu menit, kita boleh siap satu RPJ. Oke. Oke, itu penulisan yang pertama. Ada soalan di situ. Kita tulis daripada jadwal. Maksudnya kita pilih daripada jadwal kita, kemudian kita klik atas ini, ada tiga titik itu untuk menulis RPH. Macam tadi itu, mana tadi? Sekejap. Ada masalah single. Coba. Saya pilih tab satu lah. Depan. Oke. Oke, kalau tidak soalan, kita pergi ke penulisan yang kedua, yaitu menggunakan menu ERP saya. Nah, ini yang paling mudah sebenarnya. Pergi saya menu ERP, tekan pensel ini, tulislah. Terus ingin menulis minggu pertama, hari Ahad ini tadi, untuk mata pelajaran English. Oke. English. Nah, lengkapkanlah main skill. Salah. Oke, ini standard. Oke, contoh saya tidak menggunakan complementary skill. Oke, ini yang ada. Oke, kemudian learning objective di sini secara automatiknya dia akan ambil daripada learning standard nih. Tengok sama kan? People will be able apa? Untuk kalau kita pilih bahasa Melayu, dia jadi bahasa Melayu lah yang ini. Jadi bahasa Melayu. Jadi terpulang dengan guru lah. Kalau dia mau ubah, ubahlah. Tapi kalau dia mau work smart, dia mungkin ubah skill ya. Ya, sebab penulisan objektif ini, dia mesti ada, apa nih, kita panggil, macam mana kita nak tahu objektif itu berjaya kan. Nah, contoh, murid boleh membaling sejauh 5 meter dengan apa? Dengan apa apa indikatornya itu objektif kan. Nah, jadi terpulanglah penulisannya macam mana, cuma secara otomatiknya dia beginilah, dia keluar dia akan ambil daripada learning standard ini. Nah, jadi kalau mau ubah masih boleh ubah, tidak masalah, delete ya, contoh delete. Oke. Ubah ikut guru masing-masing. Sukses kriteria pun sama, atau kriteria kejayaan ini pun sama, dia akan ambil daripada learning standard. Nah, ubah boleh, tidak masalah. Oke, main activity. Main activity sini activity utama. Contoh bahasa Inggeris, dia, kalau bahasa Melayu, dia akan tulis ini bahasa Melayu lah. Apa, permulaan, perkembangan, kemuncak, dan penutup. Kalau tidak mau guna nih, padam. Boleh, tidak masalah. Contoh kita namain nombor. Nombor satu, silent reading misalnya. Oke, nombor dua apa? Contoh nak pakai macam ini. Boleh, tidak masalah. Terpulang dengan guru masing-masing. Oke, kemudian aktiviti kedua ini sama juga dengan main activity. Oke, sebab macam sekolah saya wujudkan aktiviti 2, 3 ini untuk memudahkan guru. Di sini aktiviti yang boleh pilih. Oke, contoh, selesai. Pilih 2. Contoh nak pilih 2, 3, 4, contoh, boleh. Untuk aktiviti 3 pun sama. Guru boleh type. Contoh, exercise. Contoh, add. Nah, tambah lagi, contohlah, kita tambah, boleh, selesai. Nah, biarkan kosong pun boleh. Sebab nanti masa print, semua ini, aktiviti 1, 2, 3 ini akan digabungkan dalam ringkasan aktiviti. Nah, jadi ini untuk memudahkan guru saja. Nah, jadi kalau ini main pilih-pilih saja kan, nah, senang, cepat. Work smart. Nah, bukan kita marah, kita work smart. Oke? Okay? Nah, kalau mau type pun boleh, di atas nih, main activity. Oke, okay, cuma di sini wajib. Jadi sebab sekolah saya mewajibkan untuk main activities ini. Nah, di sinilah aktiviti utama.
yang selalunya ada induksi, perkembangan, pemuncak dan penutup. Oke. Kemudian, nah ini pun kamu pilih-pilih ya. Oke, pilih ikut kesetiaan lah. Sayang, kalau tidak ada dalam pilihan ini, contoh tidak ada nilai apa nilai apa nih hormat contoh. Nah, contohlah kamu boleh tambah. Tambah. Oke, kalau nak pilih pun boleh. Sama juga sini material. Saya pakai contoh saya pakai LCD dan speaker. Contoh boleh tambah. Selesai. Thinking ikutlah. Ikut kesesuaian PAK 21. Oke. Number pupils di sini dia belum ada kerana guru kelas belum melengkapkan dia punya jumlah murid. Oke, jadi kalau macam saya tadi, masa kita menulis tuh macam saya tadi kan, saya buat contoh hari Senin untuk English tahun 5 ID misalnya. Jadi, dia ada nombor pupil. Dia otomatik di sini. Tapi ini sebab belum guru kelas mendaftar tadi kan, jadi tidak ada. Jadi sebab tuh saya kata, admin dulu lengkapkan, kemudian guru kelas lengkapkan, barulah dia ada ini. Oke, jadi untuk ini number people attend nih yang hadir hari itu. Contoh saya yang hadir hari itu jumlah keseluruhan 37, yang hadir 36 ya. Oke. Jadi yang mencapai objektif contoh 35 orang ya, satu tak capai objektif. Oke, jadi pemilihan ini akan efek dengan refleksi. Oke, kalau ada refleksi contoh sini 35 daripada 36 people mencapai objektif. Apa objektif dia? At the end of the lesson, pupils will be able apa? Oke, begitu. Samalah dengan di sini tadi. Jadi contoh yang hadir 25. Oke, daripada 26. Oke. Automatic. Maksudnya refleksi di sini atau automatic. Yang penting kamu hanya perlu pilih murid saja berapa yang hadir. Oke. Kemudian, ini ada tiga nih, teaching strength. Kita tukar bahasa Melayu dulu. Pening. Mana tadi? Kita pakai ini. Ini kan musik. Okay. Baik. Kekuatan PDP. Ini untuk refleksi sendiri. Guru-guru. Kalau dia nak refleksi, kenapa kelas hari ini tak berjaya? Contoh hari ini yang capai objektif, 3 orang je. Daripada 36 ni, 3 orang je yang capai objektif. Jadi di sini, 3 ni, 3 menu di sini, 3 apa ni? Kekuatan, kelemahan, pendapatan ini untuk kita refleksikan diri. Nah, kenapa? Apa masalah? Contoh, kekuatan saya pakar dalam bidang. Tapi kelemahannya apa? Murid, mungkin murid tidak tahu membaca. Biasa kelemahan ini daripada guru kan? Nah, guru tidak pandai menarik minat guru. Contoh, guru pula murid. Nah, contoh. Oke. Okay. Penambahbaikannya apa? Mungkin guru memberi pengenalan PDP menggunakan ICT. Abang menarik. Contoh. Ini untuk refleksi sendiri. Penambahbaikan di sini ya. Oke, okay, ini contoh saja. Oke, okay, PBD maksudnya pentasiran. Kalau dilaksanakan, pilih ya. Contoh saya laksanakan. Oke, okay, gambar PDP sini tidak wajib. Tapi jika ada, dia akan jadi macam dia nampak macam ni. Apa punya tadi kita tengok. Macam ni. Gambar itu akan jadi macam ni. Nampak nanti dia punya page kan. Okey. Kalau yang lengkap gambarnya ni cantik dia dilihat. Itu dia tujuan gambar tu sebenarnya. Gambar tu kita boleh pilih gambar kelas ke atau gambar apa yang kita ajar hari itu boleh boleh letak di situ pulang dengan guru masing-masing macam kita tengok Apis. Oh ini guru hebat nih. Oh dia tidak letak gambar. Oke, okay, kalau ada gambar ini gambar dia mengajarkan nampak jadi itu pulang dengan guru lah masing-masing punya preferences. Kemudian sudah siap klik pada simpan ada wujudlah satu RPH English di situ. Oke, okay. Contohlah. Saya ajar English hari-hari kan. Jadi ini jadwal saya hari Ahad. Saya klik salin jadwal, saya tukar pergi hari Isnin pun ada, simpan, saya copy lagi, salin lagi, tukar hari Rabu pula, simpan, Kamis lagi salin lagi jadwal.
Kamis, simpan. Oke, jadi bila kita tinggal jadwal, dah ada banyak Inggris kan? Oke. Jadi, saya masuk balik ERP saya tadi, ini adalah untuk hari Ahad. Jadi, keesokan harinya, Isnin, saya masih mengajar tajuk yang sama, contoh. Jadi, saya boleh copy ERP ini. Ini adalah penulisan ketiga. Penulisan pertama tadi menggunakan jadwal. Kedua, kita klik pensil ini. Ketiga, kita salin RPH yang sudah ada. Kita copy lah maksudnya. Nah, ini yang paling guru-guru suka. Oke, salin RPH. Oke, saya tunjukkan di sinilah. Di tempat saya sendiri ya. Oke, contoh saya. Ah, tak apalah di sinilah. Oke, contoh saya ingin menggunakan RPH ini juga untuk keesokan harinya. Jadi, bila saya klik nih, ada butang salin RPH di sini. Saya klik ya. Salin. Oke, salin. Bila ada salin, saya tukar aja hari. Saya tukar hari Senin, tukar tarikh. Kemudian mungkin saya ada ubahlah mungkin aktivitinya sedikit sini kan. Kita ada perubahan ke apa. Oke, contoh. Ini kita klik simpan. Oke, jadi RPS kita ada Ahad, Isnin. Oke, tak sampai 1 menit. Kita boleh buat 2 RPS. Untuk hari ketiga, kita boleh copy? Boleh, tidak masalah, salin. Oke, mungkin hari ketiga, tukar pada hari Selasa pula kan? Selasa. Oke, mungkin kita dah ubah dia punya. Oh, salah-salah. Tidak ada. Oke, Rabu. Mungkin kita ada perubahan dari segi dia punya ini. Mungkin kita pakai reading pula. Katakan hari-hari sudah sama pula kan? Pakai ubahlah mana-mana yang diperlukan. Oke, mungkin dia punya objektif pun dah berubah. Ini pun dah berubah. Oke, nah, nanti ubahlah apa yang diperlukan. Simpan. Oke, nah, lagi. Sampai 5 menit. Dah siap 3 RPH. Seminggu punya, tak sampai 10 menit. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia main pilih je. Contoh, macam tadi, minggu pertama, hari Ahad. Apa ya? Ahad. Kita, oh salah. Ya, oke, contoh saya ingin menulis RPH hari Senin. Oke, pen Selasa ada apa? Oke, contoh pendidikan Islam. Oke, dan dari jauhi semua. Nah, oke, dia main pilih-pilih aja. Klik, oke, klik, klik, klik. Main pilih. Oke, contoh dah siap. Oke, simpan. Dah siap. Lepas tu. Contoh saya ada ajar kelas yang berlainan. Macam saya punya kelas ada 2 kan. Contoh ideal dengan intelek. Ideal dengan intelek tapi tahun yang sama. Tahun 5 dua-dua. Jadi mungkin RPH-nya lebih kurang sama. Kita copy je lah. Salah-salah. Klik copy. Salin. Tukar kelas. Bukan salah. Jalan. Saya ulang balik kan. Macam saya nak copy kan. Saya klik pada salin RPH ni. Oh, salah-salah, bukan ini. Mana? Kita tengok jadual dulu. 5 ideal. Contoh saya tukarnya jadi 5 ideal. Tahun 5. Oke. Okay. Intellect. Oke. Okay. Jadi dalam jadual saya contohnya ini ya. Saya ada ajar Inggris untuk 2 kelas berbeza tapi tahun yang sama. Jadi kemungkinan besar RPH saya adalah sama. Kan? Jadi contoh ini intelek punya nih. Intelek punya. Yang kita tukar nih. Bagi tahun 5 dulu. Okay. Jadi contohlah. Ini contoh saja. Oke. Okay. Tak apa yang lain. Contoh ini intelek punya. Jadi saya boleh guna RPH ini untuk ideal. Jadi saya salin ya. Tukar aja nama. Kelas. Kelas. Tukar. Tukar waktunya. Simpan. Tukar nombor muridnya. Simpan. Jadi, saya sudah ada ideal. Saya sudah ada mana intelek tadi. Nah, intelek pun dah ada lah. Maksudnya boleh boleh disalin. Sekejap. Boleh disalin. Nah, saya ada ideal. Saya juga ada intelek. Nah, begitu. Ini mudah lah kalau boleh copy paste ni. Nah, tapi dari guru juga lah dia nak salin satu-satu kah atau dia nak tulis dari awal
Tak nak kopi-kopi, terpulang. Cuma memang ada kemudahan itu untuk copy paste RPH. Okey. Sekarang ini ada soalan. Admin, mungkin Cikgu Vijay ke ada, Cikgu Sofian. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Oke, okay, kalau tiada soalan kita teruskan. Ya? Oke, okay, bila dia dah siap RPH, contoh dah siap penulisan RPH. Ini saya singkirkan dulu. Ah. Dah siap penulisan RPH, contoh dah seminggu siap. Oke. Okay. Jadi dia nak hantar. Sebenarnya walaupun dia tak hantar, tapi secara automatik penilai sudah boleh memeriksa RPH ini walaupun tak siap lagi. Baru Ahad, Isnin, Selasa, Rabu contoh. Yang lain tak siap. Tapi penilai dah boleh tengok sebenarnya. Cuma kita kena rekod punya penghantaran itu menggunakan menu penghantaran hantar RPH saya. Maksudnya apabila kita hantar RPH, penilai akan menerima sekejap ya. Kita reset dulu. Tetapkan semula perubahan. Sekejap ya. Kita akan bagi satu contoh, kita akan tengok Puan Zurina terima kah dia punya, saya tambah jadual dulu ya. Ah, ini tak perlu. Eh, perlu juga. Ini tes dulu lah. Tahun satu. Baik. Jika guru belum menulis RPH, ini kosongan, saya tak tulis lagi contoh. Kita tak boleh hantar. Ha. Contoh saya dah tulis satu RPH minggu pertama. Dah siap lah, maksudnya dah siap. Ui, bahasa kadazan pula. Contoh, ha? Dah siap. Okey. Contoh dah siap. Barulah kita butang hantar di sini. Okey. Kalau tak ada, tak boleh hantar. Contoh, bila kita hantar pun, kalau baru minggu pertama, kita hanya boleh hantar minggu pertama. Kalau dah ada RPH untuk minggu kedua, contoh saya salin je lah. Saya bawa RPH tadi tu ke minggu kedua contohnya. Saya salin, salin, buka minggu kedua, tukar tarikh, simpan. Okey. Jadi bila kita cek, saya punya RPH dah ada 2 minggu kan? Ini contoh, dah ada 2 minggu. Saya dah boleh hantar minggu satu dan dua. Nah, dia begitu. RPH mana yang kita dah tulis, yang itu boleh dihantar. Jadi pengantaran ini, contoh saya hantar minggu pertama, catatan saya, maaflah kerana lewat. Contoh, ini contoh saya, ini terpulang dengan guru. Saya punya ini disemak oleh Puan Zurina. Jadi bila saya klik simpan, pastikan atas ini ada nombor kan? Pastikan kita hilangkan nombor tu. Okey, nombor di atas itu penting tu. Alamak, Perdana Fil. Ada masalah ni. Di bahagian okey okey sekejap ya kita selaraskan dulu terpadam dulu okey sudah yang nombor atas ni adminnya ambil kira nombor atas ni maksudnya ada perubahan yang kita telah buat. Bila nombor tu hilang, maksudnya perubahan itu telah dimuat naik. Jadi pastikan bagi tahu guru-guru, kalau dia tulis RPH, pastikan di atas ni hilang nombornya. Kalau dia dah tulis 10 RPH, dia akan ada 10 nombor di situ. Dia akan automatik hilang sebenarnya. Tapi kalau tak hilang-hilang juga, klik. Klik dia. Bagi dia refresh, bagi dia upload, simpan dengan aplikasi. Kalau tak, RPH itu tidak akan disimpan. Guru penilai pun tak boleh tengok. Ha, begitu. Okey, jadi contoh saya cuba tes dulu lengkapkan semula. Oops, oops, oops. Okey, okey. Ini bujang. Okay. Oops. Tes ini tes dulu. Ha. Gambar, pilih jalan gambar mana. Nah, memang ini lah ada tiga.
Ponzelina misalnya ya. Sesi saya pilih tabel dengan tabel contoh. Simpan. Oke. Pastikan atas ini hilang, dia punya nombor tuh. Kalau tak hilang-hilang, klik refresh. Nah, simpan perubahan. Ini dia tengah menyimpan tuh lah. Oke. Baik. Hilang pula. Ya. Ini percobaan dan tulis satu page minggu pertama. Oke. Baik. Contoh saya hantar ya, satu page kepada Puan Zurina. Testing. Jadi Puan Zurina akan menerima satu bila nombor ini hilang lah. Kalau nombor ini hilang baru dia akan terima notifikasi. Masih apa yang Java ada masalah sikit bagian profile yang ini kosongkan pilih tab satu nanti ini saya oke, pokoknya begini apabila kita hantar penilai akan terima notifikasi itu. Jadi contoh nih saya hantar tadi dengan Puan Zurina kan, dia akan menerima notifikasi itu apabila nombor di atas nih sudah hilang. Nah, jadi Puan Zurina bilang, oh apa nih si guru ini telah menghantar RPH. Nah, saya bagi contoh pada iPad saya, ya. Dia macam mana bentuk notifikasinya? Kita tengoklah. Oke. Contoh saya, ya ini sekolah saya punya. Saya hantar satu RPH ke sini, di sini. Hantar RPH saya, contoh saya hantar yang 43 kepada bos. Langsung ke bos. Kepada bos. Bos kah? Sekejap ya. Saya yuk. Macam mana bentuk dia punya notifikasi? Oh, selain notifikasi, dia juga akan hantar email. Nah, bentuk emailnya, saya login dulu. Bentuk emailnya macam ni. Okey, macam ni. Macam ni kan, Muhammad Khairul Nazri telah menghantar RPH. Nah, ini dia akan hantar kepada pegawai penilai itulah. Jadi dia akan maklum, oh dia dah hantar RPH untuk minggu sekian, sekian, sekian. Nah, begitu. Jadi kalau dia juga akan hantar notifikasi. Saya tunjuk ah. Okey, contohnya kita hantar satu satu kepada bos kan. Kita tengok sini. Okey. Nah, tadi. Oke, ini iPad saya. Yang ini iPad saya. Ya, dia tengah sinkronis. Yang ini yang dalam contohlah saya sendiri. Ini guru besar punya contoh ya. Disimak oleh. Oke, itu yang ini nanti saya tanya. Ya, ini guru biasa tak boleh tanda tangan. Maksudnya guru besar tidak boleh tanda tangan di sini. Lambat pula. Nice. Ada masalah internet saya. Oke, tak apa. Bila, oke. Dah. Contoh saya hantar, disimak oleh bos, simpan. Oke. Bila nombor ini hilang, saya sebagai pentadbir di sini akan terima punya. Tapi telah dikenal oleh untuk menyimak. Oke, jadi contoh dengan minum di kedai kopi, diantar peja, boleh, boleh semak di sini. Oke, nanti saya tunjuk macam mana cara kita semak. Oke, siaplah bagian profile sudah, jadwal sudah, RPH sudah, dan hantar RPH sudah.
Maksudnya dari tadi kita tulis jadual, tulis RPH dan kita hantar maklumkan kepada penilai. Dah. Ada soalan setakat itu? Yang Apa ini ni ada. ya, Cikgu, Cikgu Khairul. Tadi Cikgu Ya, Khairul saya. terima sesuatu yang bagaimana untuk mencetak RPH tu sekiranya diminta oleh PPD Oh, untuk ya itu. datang, PPN untuk datang observe. Okay, terima kasih Puan. Okay, saya terlupa tadi. Okay. Setiap kali kita tulis RPH, okay, selepas nombor di atas villa, yang penting nombor atas nila itu, okay, dia akan muncul satu butang print di sini. Nah, kalau contoh saya nak print ini, klik dia lah, cetak. Klik pada ini, dia akan tanya, nak cetak apa ini cetak. Okay, kemudian kalau di telefon dia lagi cantik lah keluarnya. Kalau di sini dia akan bagi PDF terus. Jadi kalau kita buka, dia akan bagi dalam bentuk PDF channel. Print lah. Kalau dah disemak, ada tanda tangan dah siap-siap. Macam kalau guru biasa kan, dah disemak, dia nak print RPH-nya tu. Jadi kalau macam sekolah Puan, dia akan pakai template sekolah Puan punya, mana tadi? Ini saya sekolah saya kan, masih nama sekolah saya. Kalau sekolah Puan, dia di sini, Sekolah Kebangsaan Setia Budi, Batu Pahat Johor. Okay. Dia keluar macam ni. Print, hantar yang ni kalau perlu di print, kalau perlu dicetak. Bahasa Inggeris, dia akan tulis bahasa Inggeris lah di situ. Kalau dia pakai Jawi, ya Jawi lah di situ. Jadi, ada di sini. Okay, bagaimana? RP itu boleh dicetak satu. Sebelum ni saya buat dia boleh dicetak untuk 1 minggu, tetapi dia tidak berfungsi dengan baik sebab kalau dicetak 1 minggu kita terpaksa menggunakan template satu bahasa. Macam contoh saya ada ajar English dengan pendidikan Jasmani. Jadi sepatutnya template RP saya bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kan sebab pendidikan Jasmani bahasa Melayu. Jadi bila saya cetak 1 minggu bercampur dia punya bahasa. Bukan bercampur, terpaksa guna satu bahasa. Kalau saya pilih BI, RPH pendidikan jasmani saya pun jadi bahasa Inggeris. Jadi saya ambil jalan senang, saya cetak satu-satu. Sebab tujuan kita buat aplikasi ini, kita tak perlu cetak sebenarnya kan. Tapi kalau macam Puan, mungkin kena hantar dengan PPD kan. Jadi kena cetak, boleh cetak, tak ada masalah. Dan kalau guru besar, kalau saya tak silap lah, mungkin masanya tak sampai 6 kesannya kan. Jadi taklah banyak sangat RPH di situ. Kalau PPD Puan, ada aplikasi ini yang khas untuk PPD, dia sebenarnya boleh semak menggunakan aplikasi saja. Tapi saya rasa mungkin masih jauh lah untuk ke arah itu. Sebab di PPD saya pun baru start, baru saya pun baru siap aplikasi PPD itu. Mungkin dalam bulan depan lah kami start menggunakannya. Jadi kalau ada apa-apa update nanti saya bagi tahu Puan juga lah. Sama juga dengan SK Sarawak 16. Jadi SK Sarawak 16 kita satu daerah. Jadi mungkin guru besar kamu RPH tidak perlu dicetak dan dihantar ke PPD. PPD akan memeriksakan menggunakan aplikasi ini sahaja. Oke, okay, Cikgu Wijay dengan Cikgu Sofian ya. Itu untuk cetak. Kalau perlu di email sama juga. Kita klik cetak tadi itu, kita send lah di email kah. Kita tunjuk guna ini. Contoh saya mau cetak RPH tadi. Okay, English ni. Cetak. Mau send di email pun boleh. Atau di mana ya? Okay, saya tekan share di sini. Ada butang share di sini. Kan? Butang share. Saya nak share ke mana lah. Tengoklah. Ke email kah? Macam ni kan? Saya tukar. Share email boleh, kalau ada WhatsApp boleh, ikutlah Telegram boleh atau pulang. Okay? Itu dia punya kelebihan lah bila guna aplikasi ini. Macam-macam kita boleh buat. Okay. Baik, seterusnya kita masuk ke manajernya iaitu RPT dan DSK Figur. Cikgu Khairul, ya, maaf saya mencelah. Okay, untuk refleksi, kan setiap ya. Kali kalau kita tulis RPH, refleksi biasanya selepas PDPC dijalankan, betul tak? Betul-betul. Okey, ada sesetengah apps, dia refleksi itu buru-buru
tidak dapat isi lah. Maksudnya sebelum sebelum PDPC dijalankan, refleksi tu memang kita tidak dapat isi. Tetapi untuk apps yang ini, kita guru-guru boleh mengisi ke ataupun memang dibiarkan kosong ke macam mana? Yang ini guru-guru boleh isi. Oh, boleh. Macam saya biarkan kosong bagian murid itu kan. Tapi kita, kalau contoh selepas saya mengajar, saya boleh update, saya punya refleksi. Jadi saya contoh sehari ini, minggu pertama, yang Inggris tadi, contoh ini, peningkatan semangat misalnya. Jadi bila saya buka, ini RPS yang saya sudah tulis kemarin, contoh kemarin saya tulis. Di sini saya boleh refleksi ini, saya boleh edit di sini. Oke, okay. Cuma yang ini kami ada refleksi murid dipikirkan. Di sini contoh jumlah murid. Oke. Okay. Buat ada perubahan. Okey, yang ini automatik berubah ikut kita punya anu. Saya boleh update dari masa ke semasa. Jadi contohlah kalau puan kata saya puan tak nak refleksi yang macam ni, okey saya boleh ubah nanti integrity apps tu supaya refleksi itu guru kena type. Boleh juga. Terpulang sama puan lah. Cuma yang saya buat ini untuk memudahkanlah dia jadi work smart, kita tak perlu type balik-balik type kan. Tapi kalau perlu puan rasa perlu guru kena type ke refleksi itu, saya kosongkanlah di situ. Kalau pada saya, saya lebih suka work smart. Tak payah nak menyusah-nyusahkan benda yang dah ada. Betul. Betul, kan? Betul puan. Jadi biar guru cepat, ringkas dan mudah. Betul. Dia ringkas. Guru tidak banyak kerja ni puan. Di sini dia hanya perlu update jumlah murid saja. Kan kita tak tahu murid dah ada berapa hari itu. Kemudian kekuatan PDP, dia punya refleksi sendiri di sini. Kekuatan PDP, dia boleh tambah, dia boleh refleksi diri dia kan di sini, boleh. Selepas dia sudah sanit. Dia nak isi siap-siap pun boleh, tapi nampak sangat bohongnya kalau dah isi siap-siap kan. Terpulang lah. Tapi kita nak orang smart, terpulang pada guru tersebut. Okay? PBD pun, kita belum tahu lagi kita dah laksana PBD ke belum kan waktu kita menulis RPS tu. Jadi caranya, lepas kita mengajar, barulah kita update di sini. Baru kita masuk. Ya, di sini. Okay. Kalau contoh PDP hari itu tidak dapat dijalankan, update di sini. PDP tidak dapat dijalankan kerana tulis apa? Sambutan hari raya. Contoh. Jadi PDP tak dapat dijalankan. Jadi bila sambutan hari raya tak dapat dijalankan, copy paste pergi ke hari lain, salin je RPS ni, mungkin dibawa ke esoknya. Nah, jadi work smart sudah itu, dah ada RPS, siap. Okay? Ada soalan tambahan mungkin dari guru lain, dari sahabat 16, diam saja ni. Kita santai aja, santai. Baik, kita ke menu yang seterusnya, yaitu RPT dan DSKP guru. Okay, di sini sebenarnya saya tak nak pun wujudkan menu ni, tapi untuk dia supaya sama dengan RPH yang tradisional, jadi saya wujudkan juga. Di sini guru-guru ada option untuk muat naik DSKP atau RPT. DSKP ini yang kita download dengan di dalaman web KPM tu kan? Boleh upload. Sebab di dalam DSKP itu ada yang tahap penguasaan murid itu, yang TP1 apa dia punya penyataannya. Jadi sebab dalam aplikasi ini tidak ada saya letakkan. Jadi bagus. Kalau perlu, kalau diminta oleh pentadbir, uploadlah. Upload di sini. Jadi guru, untuk rujukan guru itu sendiri, boleh. Jadi klik je tambah. Pilihlah. RPT kah? DSKP kah? SOW kah? Contoh RPT. Mata pelajaran, contoh tahun 5. Jadi saya muat naik, sekejap ya. Ini contoh. Contohlah ini. Contoh. Okey. Gambar ini, kalau ada gambar di SKP tersebut. Ini tak pentinglah. Kalau nak bagi gambar, letak aja lah. Contoh gambar yang macam ini. Lepas tu simpan. Okey. Jadi bila-bila waksa guru perlu apa ni? Rujuk, buka je lah dari aplikasi tu, kita boleh, kita open je, kita dah boleh tengok kita punya RPT dan DSKP tu. Di mana-mana, di telefon boleh, di iPad boleh.
Tapi kalau di laptop dia akan suruh download. Jadi macam nih. Download aja lah. Ya, kita boleh buka contoh gini. Oke, ini contoh. Kalau RPT kamu RPT lah di situ kan. Oke. Tambah lagi di SKP lain pula. Ah, tambah dan seterusnya. Oke. Itu bagian RPT ini saya tidak ada salah. Sebenarnya buku rujukan pun sama. Kalau kan dalam yang RPS tradisional itu dia minta kan. Nah, bagi jalah nama buku, contoh buku cerita. Harganya RM 10, pengarangnya E. Contoh, ini contoh saja. Kalau ada gambar buku, lagi saja. Ada gambar. Mana ini? Contoh inilah. Simpan. Jadi semua buku pun tersenarai lah di sini. Oke. Gambar buku. Kemudian itu senarai buku juga kan selesai. Senarai tugas guru. Senarai tugas guru pun sama yang ada di dalam APH yang tradisional. Lengkapkanlah guru. Saya rasa ini tidak masalah. Dalam kurikulum contoh dia kurikulum dia mengajar 180 menit seminggu. Jumlah murid 176 contoh. Simpan. Oke. Oh, sepatutnya di sini ada pilihan kelas dan sebagainya nih. Saya lupa. Nanti nanti kalau sudah admin lengkapkan, baru dia nih, baru dia boleh pilih. Tugas-tugas khas pentadbiran, tambahlah. Contoh saya, tugas saya untuk penyelaras ICT sekolah. Contoh jawatan saya sebagai penerusi. Contoh, oke, okay, simpan. Atau hal elwa murid, oke. Okay, bila saya tambah bagian RMT misalnya, jawatan saya guru RMT tahap 2, contoh, simpan. Oke. Kemudian ke kurikulum. Oke, tambah. Kalau persatuan saya, kalau tidak ada dalam ini, saya tambah. Saya kebudayaan misalnya. Kebudayaan. Jawatan saya, guru penasihat saya. Sukan saya, bulan apa misalnya. Jawatan, kalau tidak ada dalam pilihan, boleh type ya, boleh type. Contoh tenis. Nah, klik tambah. Ya. Oke, kemudian jawatan saya penyelaras misalnya. Badan beruniform saya TKRS, saya guru penasihat. Rumah sukan saya, ini pun kalau tidak ada dalam pilihan, boleh tambah. Terus rumah merah misalnya. Saya bendahari dalam rumah merah misalnya ya. Jawatan lain, boleh type. Bukankah jurulatih kah? Apakah terpulang kalau ada jurulatih? Oke, gambar sini dia automatic daripada gambar profile. Oke, bila simpan ada. Jadi dah lengkap. Kegiatan sumbangan luar, tentu saya se apa? RS daerah misalnya. Sekretariat KRS daerah Lahat. Ini contoh ya, simpan. Oke. Ini kegiatan dan sumbangan luar di sini. Kalau perlu terpulang juga sama sekolah, nah wajibkan kan. Ini memang sekali ya kita lengkapkan dan diupdate dari masa ke masa. Kemudian yang seterusnya, saya tugas ke bahan RPH. Oke. Bahan RPH ini tidak ada perlu buat apa-apa di sini, cuma saya letakkan link untuk macam falsafah peraturan sastra surat keliling yang memang ada dalam RPH tradisional. Jadi kalau ada pegawai datang, RPH ini tak ada pun falsafah, ada di sini. Ada apa plan pembangunan ada. Jadi jangan risau. Bila kita buka, dia akan buka otomatis benda itulah. Nah, jadi tengah buka kan. Nah, ini plan pembangunan. Oke, boleh tunjuk dengan petabel, dengan lawan dan sebagainya. Oke, yang seterusnya kalender RPH. Oke. Kalender RPH ini, bila kita dah menulis RPH banyak-banyak, sekejap ya, saya bagi satu contoh. Kalau RPH sudah ditulis. Apa yang berlaku ialah kita boleh lihat RPH itu dalam paparan kalender. Nah, jadi contoh kamu mau cari RPH tarikh sekian-sekian. Nah, sebab kalau paparan macam ini, tadi susah kan kita nak pilih minggu. Saya nak tarikh yang ni. Jadi sebab tu ada menu sini kalender RPH.
Tapi kalender tu nanti nanti saya tunjuk. Kalender tu dia akan tunjuk kita page dalam tu kalender. Contoh ini kalender. Contoh ini dalam jamnya pun ada. Tapi ini sebab tidak betul. Okay. Kalau jamnya betul, inilah saya nak tunjuk ni yang satu. Apa? Biar dia loading dulu. Jadi guru-guru bila dia tengok akan dia contoh dia dah siap arkiv seminggu. Semua ni penuh lah, penuh. Santi je dia cari arkiv yang lama-lama, bulan Februari, Januari misalnya. Dia klik je lah 10 Januari. Tetap dia akan jumpa arkivnya. Senang. Senang untuk nak cetakkah, nak scankah. Nanti apa yang dia ada ajar boleh dari sini. Okay. Kalender page. Oh, lambat dia loading. Tak apalah. Kita teruskan. Kemudian himpunan buku teks. Okey, himpunan buku teks ni adalah himpunan buku teks digital yang boleh ditambah oleh admin. Okey. Ada dalam ni admin boleh tambah. Tentang tambah. Guru lain dia tak dapat klik. Jadi admin boleh tambah buku teks. Jadi macam saya pilih buku teks yang flipbook. Jadi bila dibuka, dia buka dalam flipbook senang. Senang jalan guru nak. Jadi guru tak perlu dah bawa buku teks ke kelas. Pakai pakai tablet je dah boleh mengajar murid-murid. Di sini kebanyakan buku teks yang ada adalah cuma tahun 6 kan dia ada buku teks baru. Jadi mungkin adalah perubahan di sini. Admin boleh tambah. Saya pun akan tambah dari masa ke semasa lah. Cuma kalau admin dah jumpa, dia boleh tambah. Tidak ada masalah. Nah, tambah, klik tambah. Pilih tahun, mata pelajaran apa. Contoh mitik-mitik. Okay, nama buku. Jadi admin nanti kita jumpa matematik flipbook tahun 6 misalnya. Okay. Dia jumpa satu. Ini flipbook ni kan. Contoh ini contoh. Admin nak tambah dalam aplikasi. Copy je link. Okay. Copy je link. Masuklah dalam. Ini test. Meeting. Testing. Okay. Kalau ada gambar buku. Kalau ada gambar buku. Ini gambar bukunya kan. Okay. Ambillah gambar buku ini. Ambil gambar buku. Simpan. Okay. Upload gambar buku. Simpan. Jadi, kita dah tambah satu. Mana matematik tadi? Matematik testing tadi. Dah, jadi bila guru lain buka, dia ada. Ini yang kita baru tambah tadi. Admin boleh tambah. Kalau admin tak suka metik-metik ni contoh, dia nak buang, boleh buang. Ini kan metik-metik tadi tu, klik ini. Oh, sekejap. Nanti saya wujudkan, oh ya, saya lupa ini. Klik pada ini. Mana tadi tu, metik-metik. Buanglah. Tong sampah, padam, detail. Kalau perlu dipadam ya, admin lah, ini untuk admin. Okey, buku teks kebanyakan adalah macam tahun 5 SO apa yang Inggris ini pun dah ada. Untuk guru pun dah ada kalau saya tak silap. Oh, saya belum tambah di sini. Tak apalah. Saya akan tambah ini dari masa ke semasa ya. Okey, itu buku teks. Kemudian menu guru kelas saya sudah jelaskan tadi. Guru kelas perlu daftar kelas. Ini. Kemudian kita masuk pada yang seterusnya ialah pemeriksa. Menu pemeriksa. Teruskan, kita lihat 5 menit dulu lah. 5 menit sebelum kita teruskan. Okey, jadi bolehlah buat. Minum dulu ke apa? Okey, 5 menit. Sementara itu, siapa ada soalan boleh tanya. Cikgu Erol. Cikgu Erol. Ya, saya Puan. Ya, saya Puan. Okey. Orang lain tak tanya, tak pula saya tanya ni.
Okay, saya lihat memang sangat efektif lah ERPH di bawah Cikgu Hairul ni. Cuma satu saya nak tanya, bagaimana dengan cara penulisan RPH untuk guru pra sekolah? Dan satu lagi, kalau kita perasan untuk dia maklum yang bahawa PPPM dia ada satu buku log, betul tak? Buku log, untuk penulisan buku log memang macam dia perlu hantar macam macam semua setiap guru lah. Begitu juga kalau kalau sekolah besar dia ada counselor, betul tak? Dia ada satu buku lesson note dia memang betul, lain. Betul, betul. Itu yang ini kita lebih spesifik untuk arus perdana di PKI apa semua kan. Tapi macam mana untuk prasekolah supaya dia dapat gunakan sekali apps ni? Okey, macam sekolah saya, guru prasekolah dia menggunakan aplikasi ini sama dengan kita, cuma pemilihan aktiviti tu kan ada senarai aktiviti. Kita tengok contoh yang telah dibuat oleh guru prasekolah saya. Maafkan saya. Contohnya ini prasekolah Cikgu Aziz Sari. Okey. Dia tulis macam biasa. Okey, ini untuk guru. Okey, siapa yang tadi? Saya belum selesai lagi. Jadi mungkin minggu depan kami start pakai file meja. Okey. Bukan untuk PPA, maafkan saya. My e-file meja. Macam ini. Apa yang dia yang kau kata. Ini sebenarnya sudah kami bincangkan juga. Cuma masih dalam kita panggil R&D lah, research and development. Sebab itu saya belum rilis lagi benda ni. Ini untuk semua contoh dia kan macam kalau juruteknik mama misalnya dia pun ada file mejanya kan. Macam kerani pun dia kena ada catatan apa yang dia buat aktiviti hari itu. Sama juga dengan PPM, pembantu pengurusan murid. Kan PKI pun ada PPM dia. Jadi sebab itu ada saya juga naik file mejanya khas untuk mereka. Di sini pun macam RPS tadi. Cuma yang ini saya belum rilis sebab saya belum selesai sepenuhnya lah. Ini kami pun masih dalam proses R&D, kita tengok masalah. Kalau contohnya masalah sudah selesai, saya rasa boleh sudah dirilis. Okey, nanti akan maklumkan pihak Puan macam mana seterusnya. Mungkin kalau Puan nak pakai untuk PPM, okey kita teruskan lah begitu. Tapi untuk buat masa sekarang ini, saya masih dalam dari masa-masa nanti saya akan maklumkan juga, saya akan upload juga di dalam site in my ARPS ini. Untuk yang PPM lah. Tapi macam Puan. Kalau yang macam prasekolah, yang macam prasekolah tu kita boleh guna yang apps ni macam biasa lah. Ya, boleh kan ada masalah. Sebab penulisan RPH. Ya. Sebab penulisan RPH sama aja. Bila saya tengok RPH diorang dengan kami, tak jauh beza pun. Dia tak ada aktiviti, dia ada temanya. Sama aja. Jadi saya rasa tak salah pun dah pakai kan. Jadi pakai je. Cuma PPM dia lain sikit sebab bidang tugasnya tu lain. Apa yang dia nak tulis sebab tu saya wujudkan ini. E-file meja ni. Ya, ini untuk PPM. Dia benda yang sama, hampir sama. Cuma ini. Dia lain lah. Dia, kalau dia sebagai kerani, apa dia ada menu khas dia. Dia sebagai guru prasekolah PPM ada di punya. Tunggu siaplah dulu Puan. Nanti kami akan lanjut. Okey Puan. Ada soalan lain? Oh, satu lagi berkenaan dengan ini saya terangkan dulu sama Puan lah. Puan ada minta satu menu iaitu laporan guru bertugas kan kalau saya tak silap. Sebenarnya kami sekolah kami juga mewujudkan satu aplikasi juga yang kami panggil My School. Okay, nanti saya tunjuk di sini. Okay. Okay, ini adalah aplikasi My School. Di aplikasi My School ni tujuannya adalah menggantikan Punchcard. Jadi guru pergi sekolah dia scan dia pakai telefon macam My Sejahtera aplikasi ini. Jadi guru besar boleh semak keberadaan guru
tidak kira dia tengah meeting dekat KL kah, di Sabah, dia boleh tengok jam pada di mana kalau menggunakan aplikasi ini. Dalam aplikasi sudah masukkan juga laporan gugur tugas di sini. Jadi contoh macam ini, tidak ada laporan gugur tugas di sini. Nah, si ada gambar, okay? Cuma mewujudkan hutang print. Nah, kalau ada print nanti boleh dicetak. Kalau di penulisannya mudah, kita ada gambar, nah, ini bagi markah, ini pemantauan jalan nih. Kalau saya ada tulis satu laporan tugas. Oke. Okay. Kan dalam itu ada pemantauan dengan bagi gambar apa dan sebagainya. Nah, dapat dijamak. Nah, contoh ini contoh. Jadi Ini setelah dalam sudah, apps yang lain ni. ya ini dalam apps My School. Saya cuma tunjuk dengan kod laporan pun mengingat. Nah, nanti kita boleh. Tapi yang ini pun belum siap sebenarnya. Nanti bila siap kami Ya, akan ya, ya. lakukan. Nah, jadi mau tunjuk dengan Puan. Mana lah tahu Puan rasa yang bagus pakai ini. Sebab di sini, selain ini, adalah aplikasi ini digunakan oleh semua pelajar sekolah, termasuk pengawal keselamatan, kebersihan. Jadi orang masuk sekolah, no scan macam air sejahtera tu. Jadi daripada aplikasi ini, pentadbir boleh sema keberadaan guru. Nah, dia di mana? Jemput dia keluar. Nah, siapa yang tak hadir hari ini? Kenapa tak hadir? Daripada aplikasi ini juga, guru boleh mohon CRK. Nah, sebab ada sekolah dia tak pakai termis. Nah, jadi mungkin dia nak pakai ini boleh. Dia, bila dia nak mohon CRK. Nah. Jadi bila ini, tapi akan luluskan menggunakan aplikasi ini. Ya. Lepas dia boleh dicetak. Nah, tapi yang ini dimaksud itu dia PN Sabah takkan dulu lah sebab dia belum selesai sepenuhnya. Kemudian saya nak wujudkan keberhasilan sasaran kerja tahunan di sini. Tempahan bilik-bilik khas di sekolah di sini. Jadi kalau pemerintah ini kita boleh tunggu saya dulu lah yang ini. Cuma kalau puan datang apa kan betul-betul mungkin akan mengambil masalah sedikit puan, oke? Okay? Apa tu Cikgu Hairul, kan di bahagian bawah sekali tu Cikgu Hairul ada masukkan pautan pautan lain, betul tak? Okey, yang ya, ya di bahagian tu, okey, ya, tu betul. Dekat situ saya tengok ada empat pautan. Okey, kalau sekiranya untuk kita nak tambah, ada button tambah ya. Itu admin saja yang boleh buat ke macam ya. Mana? Ya, admin. Admin. Jadi kalau macam kalau admin letak puan guru besar pun sebagai admin, guru besar pun boleh tambah. Nah, di sini admin boleh tambah. Dia ada tambah mana-mana saya ke sekolah ke atau apa-apa pun kalau ada lima bahagian yang nak letak situ boleh. Nah, ini sebenarnya banyak kegunaan tak letak kekuatan apa. Iya betul. Kita sambunglah kali kan? Okey, okey. Kita sambunglah. Okey, supaya kita habis. Okey, menu pegawai penilai. Baik. Ini adalah untuk penilai memeriksa RPH guru. Okay, saya gunakan yang saya punya sebab dah ada contoh. Okey. Menu pegawai penilai ini tidak boleh dibuka oleh guru lain sebab bila dia buka pun dia kosong di sini, tidak ada apa-apa. Tapi kalau saya, contoh saya sebagai penilai, bila saya buka saya akan nampak RPH guru-guru saya di sini. Ah, ini simakan. Contohnya tadi di sini. Jadi saya boleh semak. Contoh saya nak semak minggu pertama lah misalnya. Saya apa? Sekejap. Saya nak terang dulu beza antara semak pengantaran dengan RPH. Untuk semak pengantaran ini maksudnya rekod. Ini rekod guru itu sudah hantar atau belum. Untuk RPH adalah RPH guru. Guru itu. Jadi contohnya lah kan, RPH ini dia memang dah ditulis oleh guru itu tapi dia belum hantar misalnya, dia tak hantar di sini. Maksudnya penilai masih boleh menyemak RPH guru walaupun dia tak tulis dalam rekod penghantaran di sini atasnya.
Oke, jadi contoh saya simak dulu pengantarnya, saya bagi contoh. Kalau penilai dia namanya mal, dia klik yang dia bukalah mana yang belum disemak. Oke, dia tulislah ulasannya terbaik. Oke, nah, dia akan bagi badge cemerlang contoh. Kemudian dia akan tanda tangan. Apabila ini disemak, oke, guru tersebut akan menerima notifikasi, saya punya HP tidak disemak. Ah, gitu. Dia akan tulis di situ. Apa pengguna akan menerima aplikasi. Ah, telah disemak oleh penerbit. Ini ada ulasan beliau. Dan email juga, oke? Okay? Oh. Oke, okay, kejap. Ini untuk menyimak peng apa? Record, record. Oke, okay, jadi dia apabila penilai sudah menyimak, oke. Okay. Ini contoh notifikasi yang diterima oleh guru-guru. Page Anda minggu satu telah disemak oleh siapa? Nah, ini contoh tadi kan bos. Pada bila berikut merupakan ulasan beliau terbaik. Oke, okay? Lepas itu kita boleh. Ya. Kalau ada ramai guru, lepas itu petadbir rasa nasemak semua serentak boleh. Nah, contoh ini 1, 2, 3, 4 ini belum disemakkan. Jadi klik pada ini. Boxnya. Kemudian tanda lah itu yang sudah semak. Kemudian klik tiga butang sini semak RPH. Bila dia klik semua RPH ini otomatis akan disemak. Automatically. Ah, tep 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 tep. Cuma dia punya ulasan sama sahaja. RPH telah disemak. Oke. Tanda tangan pun sama. Tanda tangan ini adalah tanda tangan yang ada di dalam profil guru masing-masing. Kalau saya ubah tanda tangan ini, saya ubah, saya nak pakai pen biru misalnya. Ya. Simpan. Jadi apabila saya menyemak, apabila saya menyemak ini tadi, minggu pertama, dia akan ikut, saya punya tanda tangan itulah. Semak. Oke, nah, dia akan ikut tanda tangan. Kalau yang ini, nama yang sudah ada tanda tangan, maksudnya telah disemak. Kalau yang belum ada, dia akan berwarna merah. Macam contohlah, minggu lusa, saya makan, kita tengok tahap dua lah, macam ini. Ini sudah disemak nih kan, sudah ada disemak. Yang merah ini maksudnya dia belum disemak. Nah, jadi guru besar boleh disemak, kenapa guru ini tak disemak lagi akhirnya? Nah, contoh, dia nampaklah siapa ini. Jadi sini petadbir lah, bukan pemeriksa RPH itu punya tugas untuk memeriksa dia punya RPH di sini. Saya makan. Oke, itu untuk rekod. Jadi dia nak tengok RPH dulu, baru dia nak tanda tangan boleh. Pergi ke RPH PYD saya, nah, carilah siapa yang kita nak semak. Nah, contoh admin, ini contoh adminnya. Dia semak minggu kedua misalnya. Nah, tengoklah RPH-nya satu persatu. Kalau dalam tab, kita boleh swipe, ya swipe untuk pergi RP yang kedua. Dalam telefon, swipe, 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 oke. Okay. Lepas itu ada komen, RP ini saya nak semak yang ini, minggu kedua Isnin. Oke, okay, guru petampil akan ada ini, pilihan. Guru biasa tidak akan nampak ini, ulasan, semak, tanda tangan, tidak ada. Jadi, contoh, dia semak lah, ulasan, penulisan, objektif, perlu diperbaiki, misalnya. Lepas itu disemak oleh siapa? Tentu saya. Ya. Tangan-tangan. Oke, jadi ini sudah semak. Oke, yang ini. Jadi, bila guru tersebut buka page, ada rumusan semak. Dia pun akan menerima notifikasi dan email apabila disemak. Dan sini, terbang kepada pemeriksa, dia nak periksa semua RPH sampai Selasa, sampai Kamis, Ahad, dia nak periksa semua. Boleh. Atau dia, kami bertabir dia tangan untuk hari Jumat sahaja. Dia akan periksa yang lain, tapi dia tanda tangan. Dia cuma tanda tangan pada RPH hari Jumat. Nah, jadi dia pilihlah untuk RPH hari Jumat sahaja. Dia tanda tangan di situ. Nah, boleh. Terpulang sama bertabir itu kebijaksanaan bertabir ya. Itu pemeriksa RPH. Jadi bisa guru akan lihat RPH-nya mana tadi.
Mana yang di sini maksudnya? Ada ulasan dan tanda tangan di bawah macam ini. Ya, ini pandangan guru-guru. Tapi pentadbir dia boleh ubah nih. Guru-guru tak boleh, nih. Dia tak boleh klik apa. Guru-guru tak boleh buat apa. Nah, tapi pentadbir boleh. Okey, untuk menyemak. Kemudian, mana tadi? Masih pegawai penilai kan? Profil PYD ini untuk semak PYD di bawah pegawai pemeriksa itu. Maksudnya kalau penolong kanan, dia cuma memeriksa 5 orang. 5 orang je lah di bawah sini. Kalau 10, 10 lah. Tapi guru besar lain. Guru besar dia boleh tengok semua. Okay. Kemudian jadual pun. Dia nak tengok jadual siapa. Contoh ini. Ada jadualnya. Contoh ini ada jadualnya. Begitu. Okay. Kemudian, ini dah tadi. RPT lah. Dia nak semak RPT tadi yang di-upload oleh guru-guru di bawah seniannya. Boleh. Dia nak tengok di sini. Okay. Bila dia buka, dia nak semak pun boleh. Oh, ini. Dia boleh semak. Tadi saya dah upload ni kan contoh. Okey, saya semak pegawai penilai. Ini guru tak boleh tanda tangan ni. Pegawai penilai saja. Dia dah semak. Bila dia dah tanda tangan, maksudnya RPT itu sudah disemak. Okey. Lepas tu, senarai tugas. Bila dia add, dia nampaklah senarai tugas kat sini. Senarai tugas PYD tadi tu yang kita isi apa semua tu kan. Kemudian buku rujukan PYD. Kalau dah kita add tadi, keluarlah di sini. Lepas tu yang ini menu ini tidak lagi digunakan CUP. Tapi nanti saya akan update untuk CUP 3.0. Okay, jadi untuk sementara ini saya tidak wujudkan di sini sebab yang ini tidak sudah berfungsi. Saya tengah update bagi CUP 3.0 seperti yang baru diadakan ditaklimatkan baru ni CUP 3.0. Jadi saya akan update aplikasi dari masa ke semasa, jangan risau ya. Okey, kemudian guru besar, pegawai penilai saya rasa sudah. Kemudian guru besar. Okey, guru besar di sini. Saya biasalah macam kata. Dia boleh tengok profil semua guru. Dia nak tengok jadual semua, page semua guru. Contoh saya guru besar. Ini saya guru besar. Saya buka menu saya nak tengok semua page. Semua guru. Tahap 2 misalnya. Semua saya boleh tengok. Oh, saya tengok. Contohnya saya nak tengok Muhammad Safwan. Okey, cek minggu 47 ni artinya. Lepas tu tema yang ini. Walaupun bukan PYD dia, bukan pegawai yang dia. Ini guru biasa, tapi guru sana tema boleh tak ada masalah. Boleh. Nah, itu kuasa guru besar lah. Okey. Kemudian daripada profil ni sebenarnya guru besar dengan swipe dia ke dia swipe dia dalam telefon tu dia swipe dia ke kanan dia akan call automatic guru tu ikut nombor yang guru isi. Dia nak WhatsApp guru tu, swipe ke kiri. Swipe ke kiri dia akan buka WhatsApp lah dalam telefon tu. Dia WhatsApp guru. Tu. Kalau ke kanan dia akan call. Macam ni saya boleh call lah. Lepas tu di sini, guru bisa tengok audio ini tinggal lama lah contoh. Guru bisa tengok contohnya guru test ni. Okay, tak lah. Kita tengok si Cikgu Adrian misalnya. Cikgu Adrian tinggal di mana? Dia klik je ni, kita ni. Oh, dia tahu ni alamat. Oh, Josta. Ini dia salah pilih lah. Contoh ini, Josta tak pasti lah di mana. Okay. Tapi sebab tu saya kata, admin, guru besar, admin dan guru besar, diorang boleh tengok ni kan? Jadi diorang kena teladan browsing tu akta kerahsiaan sebab di sini banyak maklumat yang sulit. Tapi guru lain jangan risau, dia tak ada orang boleh buka kecuali diri dia sendiri. Tapi orang hack sebab dia hanya guna email, delima email. Okay? Ini profil guru lah, banyak benda boleh dibuat di situ. Jadual pun guru besar boleh tengok semua. Siapa-siapa nanti guru besar tengok semua. Semakan guru besar nak pantau tabir. Dia dah semak ke belum? Boleh cek. Contoh tahap satu ni ada merah-merah ni maksudnya petabir belum semak lah ni. Ada yang tercek. Kalau Safira, kenapa dia belum disemak? Dia belum disemak. Kenapa tak ada disemak? Jadi guru besar pun tanya, kenapa tak semak lagi? Contoh.
Okay. Kemudian tugas, nah, sama juga tadi, pengantaran pun sama juga. Oke, okay. Yang di sini profile PYD saya ini maksudnya kan guru besar, mungkin dia ada menyema RPH PK-PK. Nah, jadi PK-PK punya profile sudah masuk dalam ini. Oke, okay. Kemudian RPH PK pun masuk dalam ini. Jadi kalau guru besar nak semak, dia akan masuk dalam menu guru besar, pergi ke RPHPYD saya. Nah, jadi RPHPYD dia di sini lah yang PK-PK tadi itu. Kemudian kalender RPH guru besar ini. Itu semua guru. Bila dengar semua guru apa. Jadi contoh dia nak guru besar nak memantau pada 3 hari bulan misalnya. Ya, tinggal 3 bulan. Klik 3 bulan, nak tengok siapa, jam sekian berapa, oh, nampak semua. Okay, contoh nak tengok Cikgu Kasmira. Klik lah. Okay, saya nak mantau yang ini contoh. Pergilah kelasnya, lepas tu boleh memantau. Okay, dari sini aplikasi ini. Kemudian IRPS Guru Besar ini sekiranya PPD menggunakan aplikasi ini juga. Jadi guru besar bila dia masuk dalam IRPS Guru Besar ini, PPD SEMA pun menggunakan aplikasi. Nah, jadi guru besar nak tulis di sini. Dia berbeza dengan yang di depan ini. Bila guru besar tulis RPH di sini, PPD tak nampak. Tapi kalau guru besar tulis di menunya, baru PPD nampak. Sama juga hantar. Guru besar jangan hantar RPH di depan nih. Mana nih? Hantar RPH saya. Sebab nanti PPD tak akan nampak dia punya RPH. Kena hantar menggunakan menu hantar di sini. Tapi kalau PPD tak guna aplikasi ini, tak perlulah. Ah, jadi guru besar kena cetak lah. Dia buat macam ni tadi. Terpaksa guru besar cetak. Kena print satu-satu. Cetak. Okay. Nanti saya wujudkan lah untuk 1 minggu untuk guru besar nanti. Okay, kemudian guru besar dah siap guru besar. Dah selesai guru besar. Makluman terkini. Yang saya katakan awal-awal tadi. Kalau ini ada upload, dia akan maklumat terkini di sini. Guru kita boleh rujuk. Boleh jadi macam papan taan maklumat terkini. Apakah tentu ada sambutan kah, boleh tak poster kah di sini. Guru-guru lain hanya boleh tengok. Dia tak boleh macam tengok saya punya sekolah punya maklumat terkini. Yang begini. Guru-guru boleh tengok macam ini kan back to school kah itu guru admin lah dia letak apa itu maklum. Dan akhir sekali bautan lain ni dan tadi guru sadarnya admin boleh tambah hadapan letaklah contoh dia nak tambah e-operasi ya, ada contoh tambah imis bautan imis. Carilah ikon mana, download, contoh pilihlah contoh ini contoh saja. Laman web ini. Okey, pautan di sini. Ini kan, ini. 3 link ini. Paste ke dalam ni, simpan. Ada. Bila klik, dia akan buka ini. Okay. Jadi siap panggil ya. Sedang. Kalau nak tukar tukar ke apakah boleh. Okay, saya rasa sampai di situ saja. Okay, ada satu lagi saya nak tambah satu di sini yaitu senarai buku rujukan. Tapi ini belum, menu ini belum sempurna. Tapi dalam ni, bila kita, ini adalah sumbangan dari sekolah-sekolah. Ini dari sekolah-sekolah kebanyakan di Semenanjung lah. Okay, dia ada bagi rak buku maya. Contoh SMK Bukit Tepung, dia ada rak buku maya. Mungkin boleh digunakan oleh guru untuk apa-apalah dalam ini. Contoh ini, dapat KL Hatamas. Oh, dia dah buang. Ini, ada rak buku. Kalau guru BM, seronok lah. Dia boleh gunakan aplikasi ini saja untuk mengajar. Nah, mudah. Tapi dalam minggu inilah, sekarang ini belum ada. Saya akan tambah menu tersebut di bawah ni nanti atau di mana-mana lah kedukannya tu. Macam ni saya letak di bawah. Okey. Selesai untuk kali ini. Ada soalan. Sekarang sesi soal jawab. Siapa-siapa boleh tanya soalan.
Ada soalan? Ada yang nak tanya ke cikgu-cikgu saya ni, Cikgu Anwar, Cikgu Izzat, Cikgu Aifah ataupun Cikgu Sheila? Ada yang kurang faham, boleh tanya sekarang. Faham sangatlah Oh, tu, sebelum saya Cikgu terlupa, Aifah. maafkan saya. Sebelum saya terlupa, okay. Admin, ini untuk admin saja. Okay, admin, dia ada akses dengan database RPH tersebut ya. Yang ini, untuk guna admin ini, dia ada database terhadap RPH, punya database, folder dengan senarai guru dan pemeriksa. Okay, saya akan proses satu. Maksudnya ini adalah RPH semua yang kita tulis dalam ini, dalam aplikasi akan masuk database ini dalam bentuk raw, raw data. Ah, saya ada terlupa bila sebut raw data. Sebelum saya masuk dalam ini, saya nak tunjuk juga pada admin. Guru-guru boleh download dia punya raw data. Contoh dia pindah sekolah, kan? Dia nak bawa RPH-nya, tak boleh. Ini aplikasi sekolah punya, kan? Jadi dia nak download dia punya raw data tu. Macam mana? Dia buka RPH-nya. Nah, saya tunjuk di sini. Contoh RPH, okay. Di sini bila dia buka RPH saya ada butang modul data RPH. Bila dia mau turun, dia akan mau turun satu file Excel. Excel itu dia simpan, dia bawa ke sekolah dia. Jadi bila sekolah barunya pun menggunakan aplikasi yang sama, dia boleh naik balik RPH dia. Keluar balik RPH di sini. Ini kalau pindah sekolah lah. Ada butang muat turun itu. Cuma kalau muat naiknya itu nanti saya tambah. Saya lupa tambah. Ada muat naiknya di sepadunya. Okay? Jadi kalau dia pindah sekolah. Contoh sekolah E, dia pergi ke sekolah B. Sekolah B pun kasih begini. Jadi macam mana dia nak bawa RPH-nya dari sekolah ini ke sini. Itulah dia kena muat turun. Bila sampai sekolah baru, dia dah ada akses sama aplikasi ini. Baru dia muat naik semula. Keluar banyak RPH-nya di dalam. Okay? Jadi yang saya maksudkan di sini ini database ini untuk admin. Ini untuk admin buat pemantauan saja lah. Sekiranya ada orang kata, saya dah tulis, tak keluar pun. Admin boleh tengok database. Okay. Jadi bila dia buka database ini dia forwardkan kepada RPH, SKSetiabudi, Google, Spreadsheet. Okay. Di sini, saya minta admin jaga dia punya integrity sheet ini kerana sekiranya ada perubahan. Contoh, yang ini yang paling penting, saya warnakan hijau. Terdelete kah, terpadam, terubah nama kah, dia akan crash aplikasi ini. Okay? Sebab database-nya tak sama, dia kata. Jadi yang atas ni jangan diubah. Yang ini boleh. Contoh, saya yang ini saya tambah tadi. Ingat ya, saya tambah tadi kan yang kita tambah. Ini yang Puan Zurina punya. Ini saya padam boleh. Saya admin saya padam. Senang dia padam semua. Jadi bila saya simak profil saya di sini, bila saya refresh, profil saya sudah dipadam oleh dah tak ada. Admin saja boleh buat di sini. Sehingga guru besar ingin akses ni, minta admin add share dengan guru besar. Okay? Admin boleh share dengan guru besar, tak ada masalah. Jadual waktu guru. Kalau dah add jadual, dia akan keluar di sini. Jadual waktu guru. RPH guru, ini yang saya katakan tadi. So, untuk kita dah tulis RPH tadi. Kalau dah ada RPH di sini lah, ini kosong kan. Semua guru punya RPH akan masuk dalam ni. Okay, masuk dalam ni. Macam kalau sekolah saya punya, lagi banyak lah kan. RPH. Okay. RPH guru lah dia begini. Dia dalam raw lah, dia mentah datanya. Data kelas, semua di sini. Jadi ini untuk admin, semak lah. Semak, kenapa ada masalah guru ni, gurunya dah. Admin boleh buka yang ini ya. Cuma tolong jangan ubah apa-apa di atas ni. Kalau admin ubah, memang aplikasi ini akan crash. Okay? Kemudian, sini dia boleh tengok. Tadi sudah didaftarkan, kelas Arif kan. Boleh, nampak. Kemudian RPT, siapa yang dah semak. Ini Puan Zurina dah upload pun RPT dan DSKP-nya. Okay? Nama guru. Di sini kita boleh edit terus nama guru tadi. Boleh juga dari sini. Macam saya nak padam nama saya. Padam. Okay. Itu, kita padam Ali contoh. Dimit. Okay. Dari sini. Senang lagi admin nak tengok. Tapi di sini pun boleh. Di sini pun boleh.
Cuma di sini jangan ubah dia punya atas nih, apa kita panggil ini header ya. Oke, nama pegawai penilai pun dah kita boleh tambah di sini secara manual. Sama saja, dia akan synchronize. Oke, yang kedua folder RPH Google Drive. Maksudnya semua RPH yang ditulis akan ada dalam bentuk PDF automatically. Jadi admin ada akses kepada PDF semua guru. Jadi bila dia buka, okey, macam ini yang saya sudah test. Ini saya punya, sekejap, back dulu. Ini, dia akan susun ikut minggu. Ini yang saya test nih, try test minggu. Jadi contohlah kalau guru dan guru ini mau dia punya salinan semua, sebab dia nak pindah sekolah contohnya. Jadi admin download lah, download namanya ni, bagi dengan guru tu. Ini RPS kita selama sekian-sekian. Okey, tapi tak perlu pun sebab guru sendiri pun boleh print kan. Memang dia boleh print masing-masing. Ini cuma secara untuk admin pantau atau ada keperluan kah apa-apa, nah, di sini dia boleh. Yang ini yang saya buat testing nanti kita dilihat selepas ini. Okey, dan yang ketiga senario guru dan pemeriksa ini adalah tujuannya untuk status pengantaran RPS ini. Status ini saya buat dalam data studio yang ini. Di sini cuma di sini sekolah rintis saya sertakan nama nama sekolah saya lah sebagai sekolah rintis. Ini nanti admin pun boleh buang lah. Okey, di sini yang admin boleh ubah sesuai di sini ialah pegawai penilai ini. Ini senarai nama pegawai penilai ini kan saya letak saja nih Abdul Latif nih, bukan penilai pun ikut guru nih kan. Jadi apa tugas admin, dia buka senarai nama dan guru pemeriksa nih. Nah, dia tukar. Tukarlah nama pegawai penilai ini. Ini ada benda sama yang ada di sini. Cuma kalau ini admin boleh ubah nih ya. Dia penuh dengan formula nih, ada formula. Jadi admin kalau ubah di sini pun rosaklah dia di sini. Oke, okay, di sini. Oke, okay, di sini dia cuma sampai minggu 15. Nanti admin boleh tambah sampai minggu 40. Oke, okay, nanti saya share data studio ini kepada admin. Admin boleh edit di sini. Yang ini pun dia nak tambah gambar besar, penolong kanan. Ini contoh saja ini dulu. Oke, okay, nanti admin boleh ubah di sini. Yang ini, link ini, senang kita nak tengok. Macam Aifa dah hantar ke page minggu pertama. Kedua, ketiga, nampak. Kalau macam sekolah saya, misalnya. Sekolah, kan, misalnya. Ini kita tengok. Pekan. Nampaklah dia punya, jap. Nampak guru yang dah hantar belum. Ini pun ada dalam RPH kita dalam pautan lain. Nah, ini status pengantaran. Bila diklik benda yang sama ini yang keluar. Okey. Sama juga ini. Nampak kalau dah hantar dia automatik tanda tik. Oh, guru ni dah hantar, guru ni dah hantar. Nah, jadi contoh saya nak tengok yang di bawah Puan Rasmah saja. Dah hantarkan semua guru di bawah Puan Rasmah. Kita cek di sini. Ini penggunaan guru besar juga nampak. Guru ni tak pernah hantar sebab dia guru bimbingan dan konseling. Guru ni ada lubang-lubang sebab masih awal penggunaannya, mungkin dia masih menggunakan kertas. Okey, di sini. Okey, ini admin sajalah mantel itu. Dia buatnya admin untuk penggunaan admin. Okey, saya rasa sampai itu saja. Nanti saya akan share dengan sekolah satu buku panduan. Kemudian saya juga share video meeting ini, etalimat ini. Untuk rujukan dua buah sekolah ini lah, SK Setia Budi dan SK Sahabat 16. Okey, kalau tiada soalan, jadi mungkin Puan ada kata-kata penutup. Terima kasih kepada Cikgu Khairul Nazrin atas penerangan yang jelas, terperinci dan kepada saya puas hatilah. Dan lepas ni pun akan, kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun ada perkara-perkara yang kurang faham daripada admin saya, bolehlah rujuk dengan Cikgu Khairul ya. Saya akan berikan kepada Cikgu Khairul untuk admin saya hubungilah sekiranya berlaku kekeliruan ya. Okey,
setakat ni alhamdulillah, dan saya harap untuk minggu depan ERPH Sekolah SK Setia Budi ni dapat digunakan dengan berkesan. Mula-mula mungkin agak agak canggung sikit dan mungkin tak berapa mahir, tapi mungkin akan datang lebih efektif lah. Dan saya mengharapkan kerjasama daripada admin-admin saya sentiasa up to date lah apa-apa yang data-data terkini yang Cikgu Hairul akan masukkan dekat dalam apps untuk ERPH SK Setia Budi. Daripada saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hairul atas kesudian memberikan taklimat secara maya ni, dari secara terus walaupun macam ada gangguan sikit line tapi alhamdulillah dapat didengar dengan jelas, dan mungkin lepas ni pun kalau kurang faham pun kita ada rakaman, betul tak Cikgu Hairul? Jadi kita ada rakaman, jadi bolehlah kita tengok semula apa rakaman yang telah dibuat dekat sini. Okey, sebelum tu kita nak bergambar ke tidak ni Cikgu Hairul untuk bersama-sama untuk kita simpan. Boleh juga untuk rekod. Tak ada masalah. Untuk sebagai apa evidence bersamalah. Okey, Cikgu Hairul ada nak snap gambar ke? Nanti saya tolong snapkan. Sekejap. Line pun tak berapa okey ni. Dia on off lah pula. Okey. Okey, buka kamera Maaflah di rumah. baru nampak muka Cikgu Hairul. Ya, saya sebenarnya guru masih muda ya. Baru 15 tahun. Baru berapa 12 tahun? Tak lah. Saya umur saya 30. 30 tahun. Ya. Masih adik-adik lagi. Ya, betul-betul. Saya punya cikgu ni pun masih adik-adik juga, lebih kurang sama dengan Cikgu Hairul. Tahun 91, tahun 90 ya. Cikgu Anwar tahun 91. Okey, buka kamera semua ya. Kita bergambar semua untuk sesi ni, untuk evidence kita pada hari ini. Nak berkenan dengan SPL PPM nanti lah, kita bergambar dulu. Bergambar dulu. Line tak berapa okey pula. Okey. Cikgu Supian betul. Okey. Cikgu Anwar okay. Mana Cikgu Anwar? Jadi satu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay, last. Satu, dua, tiga. Okay. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Untuk spill KPM nanti saya bincang pakai WhatsApp saja ya. Iya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.